Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina. Wa min sayi'ati a'malina. May yahdillahu falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Kudus, Bapak Dr. Haji Mudzakir MAG, para Wakil Rektor, L-Rektor 1, 2, dan 3, Kepala LPPM Bapak Haji Muhammad Lofir MAG, Ibu KPSGA, Ibu Dr. Hajah Nur Mahmudah MA, para narasumber kita, Ibu Dr. Ani Ismayawati MHum, Bapak Haji Nur Said MAG MA, para peserta sekolah gender seri kedua ini dan tim LPM yang saya banggakan. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masa-masa bersilaturahim, kita sharing keilmuan, kita akan menggali dan belajar bersama terkait dengan gender, dan ini bagian dari sosialisasi PSDA kepada teman-teman dosen muda kita yang hari ini sudah hadir di ruangan ini dan sebagian yang lainnya bergabung melalui online. Salawat ma'asalam kami haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah sang pencerah kita minal dhulumati ilan nur, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Para peserta sekolah gender yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita buka acara webinar ini dengan bacaan umul kita. Oke, acara selanjutnya adalah langsung kepada pemateri kita, yaitu yang pemateri pertama adalah Ibu Dr. Ani Ismayawati MHum, yang kali ini akan membahas tentang kekerasan berbasis gender di perguruan tinggi. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Monggo, Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, yang kami hormati Bapak para Wakil Rektor, Bapak Ketua LPPM, Ibu Ketua PSGA IAIN Kudus, moderator, serta para peserta sekolah gender pada hari ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya, kita semua dapat sekolah, ya, sekolah pada hari ini dengan kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kita persembahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, amin. Bapak Ibu, kemarin sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama tentang teks gender dalam Islam, kalau enggak salah ya, yang kedua tentang analisis gender. Nah, ini lebih fokus lagi, lebih ke permasalahan yang sedang kita hadapi tentang kekerasan berbasis gender di perguruan tinggi. Nah, sesungguhnya kalau bicara kekerasan, saya yakin para peserta sekolah gender, baik yang offline maupun online, sudah familiar ya, bahkan mungkin ada yang menjadi ini ya, pegiat gender, kemudian juga LSM yang konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak, ya. Tapi tidak apa-apa, kita bersama-sama membangun kesepahaman, karena
Salah satu tujuan dari sekolah gender ini tentunya membangun kesepahaman kita dalam menghadapi kekerasan berbasis gender, juga membangun kesepahaman tentang bagaimana kesetaraan gender. Jadi kemarin sudah diuraikan tentang kesetaraan gender, nah ini kekerasan. Kita pahami dulu apa itu kekerasan. Ada berbagai peraturan dalam hukum positif kita atau regulasi yang sedang berlaku mengatur tentang kekerasan. Pada dasarnya kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik, ini yang perlu dipahami dulu, ya. Karena sebagian besar di masyarakat itu memahami kekerasan hanya kekerasan fisik. Sesungguhnya kekerasan tidak hanya kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu kekerasan yang mudah dihindari. Tapi kekerasan yang lain, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi itu kadang-kadang yang membuat orang tidak berdaya untuk menghindarkan, gitu ya. Dan juga kadang tidak difahami itu sebagai kekerasan sehingga ketika mengalami itu seringkali tidak merasa meskipun tersakiti, gitu ya. Tersakiti tanda kutip tidak harus dari segi fisik. Nah, ya di sini kekerasan adalah suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut. Di sini saya ambil dari beberapa pengertian ya, terutama yang ada di undang-undang. Tapi hanya saya ingin membangun kesepahaman para peserta sekolah gender ini bahwa kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik. Nah, ada beberapa peraturan ya, karena saya orang hukum biasanya jalannya dari hukum dulu gitu. Jadi ada beberapa aturan yang terkait atau yang mengatur atau yang melindungi tentang tindak kekerasan ini, menghindari tindak kekerasan ini antara lain Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ini menindaklanjuti ini kesepakatan dengan PBB itu ya, itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya. Ini di situ banyak mengatur tentang larangan adanya kekerasan. Kemudian yang terkait dengan yang lebih spesifik lagi, Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Ya, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ini banyak sekali diatur. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini secara umum mengatur baik kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan terhadap anak, baik kekerasan seksual, itu semua diatur secara umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini ini slide ternyata enggak lengkap ya. Yang tadi kompilasi hukum Islam di situ hanya kompilasi hukum. Ini bikinnya karena SKS sistem kebut semalam sambil terkantuk-kantuk ya. Jadi mohon nanti ketika menerima ini yang betul kompilasi hukum Islam. Kemudian yang ini tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau dikenal UPKDRT. Dan yang terakhir tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Maaf ini tidak urut undang-undang ya karena saya hanya lebih spesifiknya gitu aja. Ya, jadi kenapa tindak pidana perdagangan orang itu sebagai dikatakan juga melarang kekerasan karena perdagangan orang itu salah satu bentuk kekerasan ekonomi ya. Jadi ini kenapa harus ada. Nah, kemudian selanjutnya lalu apa kekerasan berbasis gender? Saya lebih langsung fokus saja ya. Tadi kan kekerasan secara umum. Nah, ini ketika kita berbicara di perguruan tinggi nanti ini lebih fokus kekerasan berbasis gender. Nah, kekerasan berbasis gender adalah ini istilah yang merujuk pada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Dan di mana biasanya yang menjadi korban adalah perempuan, biasanya. Jadi tidak menutup kemungkinan korbannya itu laki-laki. Tapi yang lebih sering terjadi atau yang lebih banyak terjadi korbannya perempuan. Ya, sebagai akibat distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan tadi tidak adanya kesetaraan gender tadi. Disebut kekerasan berbasis gender karena ia menunjuk pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat. Maka dikatakan kekerasan berbasis gender karena tadi adanya distribusi kuasa yang timpang. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Malaiha perbedaan antara gender dan
seks ya. Jadi harus bisa dibedakan ketika kita bicara gender ini apa pembedaan laki perempuan karena konstruk sosial. Bukan karena given gitu ya, bukan bukan biologis secara kodrati tidak. Nah, ini harus dipahami. Jadi maka ketika kita bicara ini yang kaitannya konsep-konsep dasar gender sudah lewat ya, sudah lewat. Ini sudah fokus. Nah, kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran HAM. Ya. Karena memang secara umum saja kekerasan itu melanggar HAM. Apalagi ini yang sudah membedakan peran itu sudah pasti itu pelanggaran HAM. Ya, jadi melanggar HAM itu kan ketika kita melanggar hak-hak orang yang secara kodrati, ya, secara kodrati pemberian dari Allah. Ya, itu. Nah, latar belakang terjadinya kekerasan berbasis gender. Kenapa bisa terjadi? Kekerasan secara umum aja bisa terjadi. Nah, ini kekerasan berbasis gender. Jadi di masyarakat kita tadi karena adanya konstruk sosial tadi ya, sehingga terjadi bias gender tadi, melabelkan perempuan itu sebagai makhluk yang lemah. Second class ya. Jadi memposisikan perempuan tidak sebagaimana tidak selalu perempuan itu lemah dan tidak selalu laki-laki itu kuat, ya kan? Tapi karena konstruk sosial pemahaman masyarakat itu dibentuk seolah-olah setiap perempuan itu lemah, sehingga orang itu dengan mudah akan dengan mudah akan melakukan penghinaan, merendahkan, melecehkan karena sudah mindset itu sehingga ketika perempuan-perempuan itu mendapatkan perlakuan itu ya seperti ya sudah memang kodratnya gitu ya. Nah, ini sesuatu yang salah. Nah, kekerasan berbasis gender merupakan salah satu bentuk manifestasi ketidakadilan yang bersumber dari ideologi patriarki. Nih, bukan berarti para peserta sekolah gender yang laki-laki ini terus mendapat stigma juga tidak, karena sesungguhnya kalau kita bicara gender itu tidak hanya perempuan. Ketika bicara kesetaraan gender itu tidak hanya bagaimana perempuan lebih tinggi, karena setara itu kan tidak harus lebih tinggi ya. Jadi memang budaya patriarki kita ini sangat kuat sekali. Disadari atau tidak di dalam keluarga gitu ya, di dalam keluarga. Semoga di dalam keluarga ini para peserta sekolah gender sudah tidak demikian. Tapi kalau zaman dulu gitu ya, seringkali orang tua itu memposisikan anak laki-laki itu lebih dari anak perempuan. Misalnya untuk sekolah gitu ya, untuk sekolah. Kesempatan akan lebih leluasa diberikan anak laki-laki daripada perempuan. Oh, anak laki-laki enggak apa-apa, sekolah jauh. Dimanapun keinginannya, di mana enggak apa-apa, laki-laki jauh. Perempuan ya dekat-dekat aja, janganlah jauh. Meskipun sesungguhnya kebutuhannya yang di jauh, kemampuannya yang di jauh, tapi oleh orang tua enggak usah. Enggak usah. Jadi sudah terbentuk di mindset masyarakat tuh, ngapain sih perempuan itu harus sekolah jauh-jauh, harus sekolah tinggi. Nah, kalau sekarang sudah tidak di keluarga, alhamdulillah, berarti sudah mulai pemahaman tentang gender sudah masuk di keluarga. Makan zaman dulu juga begitu, ya laki-laki tuh harus banyak, makan lauknya harus banyak, ya susu lebih besar, gitu ya. Jadi bukan karena kebutuhan biologisnya, mungkin memang kebutuhan biologis lebih banyak laki-laki dari perempuan, mungkin kebutuhan biologis. Tetapi ketika orang tua memberi itu bukan karena kebutuhan biologis, tapi karena ini laki-laki. Sehingga harus banyak, sehingga harus lebih. Ya. Kemudian mulai dari awal ketika pendidikan, saya rasa buku-buku sekarang itu tidak ada. Zaman saya, gitu ya, zaman saya itu ibu ke pasar, bapak ke kantor, mindset awal sudah dibentuk seperti itu. Ya. Rini membantu ibu di dapur, Tono membantu bapak di kebun. Dari awal itu kita sudah digiring, gitu ya, sudah digiring. Oh, berarti kalau perempuan tuh ya di dapur gitu ya. Kalau laki-laki bekerja sama bapak. Demikian juga misalnya gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar. Perempuan selalu digambarkan membawa boneka. Ya, kalau ada gambar mainan gitu ya. Laki-laki digambarkan dengan membawa mobil-mobilan.
Nah, akhirnya membentuk ini ya, membentuk opini tadi, dan bukan opini lagi, sudah membentuk apa ya, kultur ya, konstruk gitu ya, konstruk di pikiran bahwa oh ya perempuan harus seperti itu. Nah, ini tidak selalu demikian. Maka kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Malaika bahwa kalau gender itu tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, kebutuhan masyarakatnya ya. Misalnya kalau saya pernah membaca itu di Batak itu kalau perempuan justru yang kerja di sawah, laki-laki yang tidak gitu ya. Nah, ini kan berarti kan bukan kodrat ya kan, konstruk sosialnya, tapi kadang-kadang orang ya itu kodratnya seperti itu gitu. Kodratnya seperti itu. Nah, inilah yang budaya-budaya patriarki yang apa ya, yang memudahkan terjadinya kekerasan berbasis gender. Anak perempuan tuh digambarkan cengeng gitu ya. Itu. Tapi seharusnya sebetulnya cengeng itu bukan hanya perempuan dan laki-laki. Kalau kebetulan saya cengeng bukan karena saya perempuan gitu ya. Ya karena sifat saya kan begitu. Tapi laki-laki sesungguhnya ada yang cengeng juga, tapi karena tadi masyarakat sudah seperti itu, jadi dia nangis tuh malu gitu ya. Kecil kan kalau jatuh, bangun. Cowok kok nangis, enggak boleh kan gitu ya. Kalau cewek boleh jatuh nangis. Nah, ini dari awal sudah kita sudah dibentuk sedemikiannya konstruk sosial itu mempengaruhi mindset kita gitu ya. Nah, kemudian kategori kekerasan berbasis gender itu apa saja? Ya hampir sama dengan kekerasan pada umumnya ya, tapi lebih spesifik lagi biasanya merujuk pada kekerasan seksual. Fisik juga ada, emosional dan psikis. Kemudian praktek tradisional yang berbahaya, misalnya kitan perempuan gitu ya. Kemudian juga sosial ekonomi. Ini bentuk-bentuknya relatif sama dengan pada umumnya. Nah, ini contoh kekerasan berbasis gender dalam masyarakat. Kekerasan seksual, trafficking ya, ini sunat perempuan, perkawinan anak. Nah, ini ya. Dan itu selalu yang apa ya, tanda kutip yang menjadi korban adalah perempuan ketika ada perkawinan anak. Jarang sekali misalnya perkawinan dini itu yang dinikahkan dini itu anak laki-laki itu jarang, meskipun ada tapi biasanya dini sama dini, nggak ada dini sama dino gitu ya, dini sama dini gitu. Nah, ini anak perempuan ini yang menjadi apa ya, menjadi objek ya, objek sesungguhnya objek dari keinginan orang tua, objek karena kultur gitu ya, perkawinan dini, padahal ya ini kan sesungguhnya kekerasan. Ya, karena dari sisi biologis gitu kan, perkembangan anak itu kalau masih kecil harus nikah bagaimana itu. Tapi karena ada beberapa daerah yang mengkonstruk bahwa anak kalau di atas 12 tahun belum nikah itu orang tua malu gitu ya. Jadi kecil-kecil dikawinkan. Dulu kayaknya di Karimun Jawa begitu ya. Sekarang enggak tahu masih ada begitu enggak. Di Karimun Jawa itu dulu pernah ada hasil penelitian bahwa ini apa ya, rata-rata di sana itu perkawinan dini dan latar belakangnya adalah masalah ekonomi. Nah, ini kan berarti kekerasan ekonomi di samping kekerasan seksual juga kekerasan ekonomi. Kemudian kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang diskriminatif. Kadangkala ada kebijakan-kebijakan biasanya tanda kutip tapi tidak selalu itu di perusahaan-perusahaan gitu ya, itu yang kebijakannya sangat diskriminatif terhadap perempuan, termasuk dari ketika menerima pegawai itu ada apa ya, ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan karena kemampuannya tetapi karena tadi antara laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa sih kita ini harus Bu Dr. Mahmuda harus mengadakan sekolah gender, harus memahamkan tentang gender, harus mensosialisasikan. Karena sesungguhnya dampak dari bias gender yang mengakibatkan kekerasan berbasis gender ini sangat apa ya, dampaknya sangat bisa dikatakan sangat masif gitu. Maka perlu dilakukan ini ya. Jadi sekolah ini apa ya, memberi bekal ilmu pada peserta tapi mempunyai tujuan yang sangat luas. Ya, karena apabila ada orang yang menjadi korban dari kekerasan berbasis gender ini, dampaknya bisa depresi yang berkepanjangan. Gitu ya. Kebetulan saya juga ikut di JPPA, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak.
seringkali menangani kasus-kasus seperti ini itu tidak selesai ketika pelaku sudah dikenakan sanksi. Sebenarnya tidak selesai di situ. Bagi pelaku selesai, tapi bagi korban itu apa ya, dampaknya itu bisa sampai sepanjang hidup. Ketika dia trauma, ketika masa depannya sudah dia merasa sudah hancur gitu. Itu sudah dia depresinya luar biasa. Depresi ini bahkan bisa sampai gangguan mental. Bahkan ada yang mencoba bunuh diri. Nah, itu. Jadi pendampingan kita ini sesungguhnya tidak selesai ketika proses di persidangan selesai, tapi selamanya. Dan memang hukum di Indonesia ini kan memang masih fokus pada pelaku, gitu ya. Fokusnya pada pelaku. Apa sih sanksinya? Bagaimana sih aturannya itu? Kadang-kadang diberi sanksi ini nanti ada yang debat, oh itu sanksinya melanggar asasi manusia, tanpa pernah berpikir bahwa pelaku itu sudah melanggar asasi manusia, ya kan? Tapi begitu, contoh agak keluar dari ini, misalnya narkoba, gitu ya. Ketika ada narkoba, bandar narkoba gitu, dikenakan sanksi pidana mati, itu kan nanti banyak yang membela, wah dia melanggar asasi manusia. Apakah tidak pernah berpikir bahwa bandar narkoba itu sudah melanggar asasi manusia, orang banyak ketika timbul korban mati segala macam, itu kan sesungguhnya melanggar asasi manusia yang luar biasa. Tapi tiba-tiba masyarakat tanda kutip jadi pengawan gitu ya, melindungi tadi bandar narkoba yang mengatakan bahwa sanksi mati itu melanggar asasi. Maka kita ini gitu, di Indonesia ini masih fokus pada pelaku, bukan fokus pada korbannya. Apakah tidak pernah sadar korban-korban dari narkoba itu keluarganya, anaknya, istrinya. Berapa nyawa? Ketika bandar itu kan berarti dia korbannya berapa nyawa. Maka ketika dia kena sanksi mati hanya satu nyawa, itu sih sesungguhnya nggak imbang kalau kita bicara pembalasan. Karena tujuan pemidanaan itu kan ada pembalasan, ada restributif itu apa ya, memperbaiki, dan ada campuran. Kalau kita bicara pembalasan, belum imbang. Tapi kan kadang-kadang orang itu apa ya, melanggar hak asasi begini ya, ini agak melenceng sedikit tapi hanya untuk contoh. Kemudian seringkali ketika terjadi kekerasan seksual itu masyarakat itu justru menyerahkan pada korban. Misalnya ada perkosaan, ya itu pakaiannya minim kok, ya itu jalan di tengah malam kok, tanpa tidak memahami apa sebab yang terjadi. Misalnya kalau di suatu perusahaan ada itu jangan-jangan dia yang menggoda. Jadi selalu mindset-nya negatif dulu terhadap korban. Nah, ini ya. Kemudian stigma sosial. Kalau sudah diketahui misalnya pernah diperkosa. Lah itu masyarakat itu justru apa ya? Pandangannya negatif itu sudah diperkosa. Padahal itu bukan kemauannya. Ya kan? Itu kan kecelakaan yang luar biasa menimpa. Tapi seolah-olah korban menjadi di stigma negatif. Nah, ini kan dampak yang sudah dia disakiti, ya kan? Disakiti yang luar biasa, masyarakat masih mijak. Nah, ini kadang-kadang masyarakat yang belum paham. Nah, maka nanti kemarin dikatakan kalau nggak salah Bu Maleh atau Bu Nona Muda bahwa peserta sekolah ini kan focal point ya, yang nanti di masyarakat bisa menjadi apa ya, pencerah. Kemudian meningkatnya ketidaksetaraan gender, ya akibat kekerasan berbasis gender mengakibatkan ketidaksetaraan gender ini ya, otomatis. Nah ini dampak kekerasan nih ya, itu dampak terhadap kesehatan mental, kesehatan fisik dan perilaku membahayakan diri sendiri. Tadi saya katakan banyak sekali korban ini yang mencoba bunuh diri. Ya ini maka dikatakan terkait dengan mental tadi. Nah, karakteristiknya bagaimana? Kekerasan berbasis gender dilakukan orang yang dekat. Jangan salah. Kekerasan berbasis gender itu justru dilakukan oleh orang-orang dekat. Orang-orang yang memiliki, ya kalau nggak dekat secara fisik, dekat secara emosional. Ini. Jadi selama ini dari tahun 2002
sampai sekarang saya ikut di CPPA ini, hampir 90% pelaku kekerasan seksual adalah orang yang berdua. Ya, jadi hati-hati ketika misalnya, kalau di depan saya kan belum punya anak ya, belum masih single semua kan. Ya paling tidak ada adik, ada keponakan. Ya, ketika ada laki-laki yang lain dekat itu harus hati-hati. Ya. Saya itu menangani beberapa perkara, ada yang pamannya, ada yang tetangganya, ada yang gurunya, ada yang guru ngaji, ada yang kakeknya, bahkan bapak kandung. Kalau saya bicara kasus-kasus itu merinding. Yang saya menangani kasus itu bapak kandung, anak dari kelas 6 SD sampai aliyah kelas 3. Dan ketika melakukan, kadang-kadang dalam satu tempat itu. Jadi inilah kadang-kadang kesenjangan ekonomi. Jadi ibunya buruh pabrik, yang ketika sampai rumah harus merawat anak-anak capek, malam tidurnya itu pulos. Dia tidak tahu. Itu anaknya itu akhirnya kan kita selamatkan. Kalau dengar kata-kata atau nama bapaknya bisa menggigil. Diputus buku. Gak jauh-jauh. Beberapa diputus. Gak usah jauh-jauh gitu ya. Bapak kandung. Kalau orang tua bilang, hewan aja tidak akan memangsa anaknya. Nah berarti ini kalau yang seperti ini sudah. Hewan gitu ya. Dan itu ketika. Nah ini nanti menjadi masalah gitu ya nanti di belakang. Susahnya ketika sudah kita dampingi, kita laporkan ibunya gini. Janganlah di jam 9 ya. Perasaan baru sebentar. Jangan di penjara. Nanti apa? Makannya gimana? Saya harus sama siapa? Dan itu tidak satu dua orang seperti itu. Itulah salah satu susahnya ketika kita mau mendampingi para korban. Ya, jadi dampak pada diri korban, ya di sini takut kehilangan, merasa bersalah karena merasa mengkhianati suaminya. Ketika suaminya harus dilaporkan, dia merasa mengkhianati. Padahal kan sudah dikhianati, ya kan? Tapi dia merasa mengkhianati gitu loh. Itu selalu seperti itu. Kadang sampai apa ya? Sampai kita memfahamkan itu yang susah sekali. Itu mengkhianati itu, merasa dirinya adalah satu-satunya perempuan yang mengalami kekerasan gitu ya, karena tidak tahu saya cenderung untuk menyalahkan diri sendiri, kemudian dia menarik diri dari lingkungan sosialnya, tambah dia tidak dapat akses sehingga tidak tahu berbuat apa gitu ya, kemudian merasa ya jadi dia meskipun rentak, merasa tidak mampu berbuat, agak ngebut sedikit nih. Nah ini yang menjadi poin. Kampus menjadi salah satu tempat rawan terjadinya kekerasan berbasis gender. Jadi di dalam penelitian kampus itu menempati posisi ketiga, ranking ketiga tempat rawan terjadinya kekerasan berbasis gender. Di sini saya cantumkan hasil riset yang dilakukan BEM Universitas Pajajaran pada tahun 2020 ya. Dari 660 mahasiswa, 223 pernah menjadi penyintas kekerasan seksual. Jadi pernah menjadi korban. Ya. Dari 23, 86 mengaku mengalami kekerasan sosial secara fisik, 101 mengalami kekerasan secara verbal. Ya, jadi kekerasan tidak harus fisik, verbal juga, kata-kata. Nah, data di atas itu merupakan gunung es. Ya, yang terjadi di lapangan, jauh. Kampus yang adem ayem ini kita jangan tenang-tenang. Karena tadi gunung es tadi, kenapa ya? Karena tadi merasa takut, merasa udah ya. Jadi ini ada kultur di masyarakat bahwa ada kewajiban melindungi nama baik keluarga ketika itu pelakunya keluarga. Takut sama pemberasan pelaku. Kadang suami itu juga ngancam. Beberapa kasus itu juga ngancam.
malu dan takut akan stigma. Karena masyarakat tadi dengan mudah menstigma korban, ya, tidak menolong tapi menstigma. Kadang-kadang di masyarakat seperti itu. Tekanan keluarga agar korban diam. Ini ada loh yang ibunya ya sudah diam. Gitu ya. Ini sehingga tidak dilaporkan di kampus mungkin juga seperti itu. Nah, siapa pelaku kekerasan seksual di kampus? Ya. Bisa dosen, bisa jadi. Ya. Bisa tendik, bisa mahasiswa, bisa mahasiswa. Jadi kita harus waspada, bukan seudon ya. Ya, waspada itu kan harus. Kita harus punya insting detektif. Kalau ada yang sesuatu yang agak gimana, kita harus, oh ini kenapa seperti ini. Nah, yang menjadi korban siapa? Bisa juga dosen. Dosen bisa menjadi korban. Tendik bisa menjadi korban. Mahasiswa-mahasiswi bisa menjadi korban. Nah, ini nah, hambatan penanganannya. Ini tadi kurangnya pemahaman akan kekerasan seksual. Belum ada kebijakan yang mampu secara menyeluruh mengatasi. Korban lebih memilih diam. Karena belum ada aturan. Terus gimana? Ya, diam aja. Terus ada anggapan ketika pelakunya dosen, ada anggapan bahwa dosen punya moralitas yang tinggi. Padahal dosen kan juga manusia. Punya rasa dan punya nafsu kan tentunya. Ya. Kemudian pelaporan kekerasan seksual dinilai dapat mencoreng nama baik kampus. Ini nanti di nah tadi apa di sini ada tidak usah saya baca nanti banyak dan kampus-kampus yang notabene-nya yang apa ya yang terkenal yang kualitasnya bagus pun ada ya. Nah, kekerasan seksual belum terdata dengan baik karena perguruan tinggi belum memiliki sistem perlindungan dan penanganan kasus kekerasan yang menjamin perlindungan pada korban, maka tidak terdata. Karena gimana jaminannya saya lapor kalau belum ada sistem yang menjamin? Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Ada tiga hal ini kalau orang hukum biasa yang paling mudah dipakai punyanya Lawrence Friedman ya. Kita lihat pada substansi, struktur dan kultur. Substansinya adalah hal ini tentunya kebijakannya. Di kampus sudah ada kebijakan belum? Ya. Kebijakan yang bagaimana? Strukturnya, struktur itu baik dari perangkatnya ya. Lembaganya, lembaga yang menjadi struktur maupun kemampuan atau perilaku struktur itu. Jangan-jangan yang menjadi komponen dalam struktur atau sumber daya manusia dalam struktur itu dia tidak paham akan gender, kan nanti malah bias gender, gitu ya. Dan yang ketiga kultur, kultur inilah yang sulit. Kebijakan itu mudah dibikin, struktur mudah dibentuk, kultur inilah. Nah, salah satu caranya nanti Pak Said dari kurikulum berbasis gender itu salah satu cara untuk membangun kultur yang apa ya yang setara gender yang paham bagaimana ketika terjadi kekerasan itu ya jadi tidak mudah ada tiga hal itu harus dikerjakan bersama-sama tidak hanya oh kebijakannya saja dibentuk tanpa membentuk perlengkapannya struktur tadi dan tanpa membangun kulturnya tidak mungkin ya kulturnya dibangun strukturnya ada tidak ada kebijakan juga tidak mungkin. Jadi ketiga-tiga hal itu harus. Nah, maka di ini di Yang Kudus kemarin Gunung dan timnya sudah mulai menggodok gitu ya kebijakan itu dan ini kaitannya dengan kultur. Nah, kemudian kaitannya dengan struktur kemarin itu sudah dibentuk tim etik Gunung. Ya, saya salah satu di masuk di dalamnya. Ya. Ya, jadi ada Pak Fathul Mufid, 7 orang itu ya, orang lain Bu Ulia sekretarisnya, Pak Nur Hadi, Pak Pri, orang-orang hukum masuk semua, sama Pak Eksa itu Prof. Pak. Nah ini ya, jadi pembentukan kebijakan jadi tadi yang kaitannya kebijakan, situasi kebijakannya bagaimana, konseptualnya, asasnya, prinsipnya, tujuannya, ruang lingkupnya, ini antara lain harus ada, ya. Standar operasionalnya ini juga sudah dan timnya. Kemudian perangkat ini ya, bentuk unik pelayanan. Bagaimana pelayanan? Orang-orangnya harus sensitif gender, keberpihakan dan terhadap korban. Ya. Ini tidak mudah membentuk unit dan kemudian mengisi sumber dayanya yang seperti ini tidak mudah.
ya. Kemudian untuk komite etik dan lembaga rujukan, ya, karena waktunya sudah mepet harus ngebut. Kemudian pencegahannya, nah ini mungkin ini para dosen-dosen muda yang menjadi vokal point nanti bisa menyampaikan kepada seluruh mahasiswa dan juga lingkungan sekitar kaitannya dengan kondisi sekarang yang semuanya serba IT, maka harus bijak menggunakan medsos, ya. Kemudian hal pribadi tidak ini di medsos ini ya tulisan ketiknya menjadi media asu. Ini nanti materinya saya edit dulu, tidak saya kasihkan dulu, jangan bisa dulu ya Bu, karena banyak ternyata banyak salah ketik gitu ya. Jadi hal pribadi tidak dilakukan di medsos. Sekarang ini ya inilah perubahan-perubahan kultur atau perubahan paradigma ya. Kalau dulu itu kan hal-hal pribadi itu ya milik pribadi gitu ya, rumah tangganya baru apa ya udah. Sekarang itu kan tidak lari kepada Allah, tapi lari kepada medsos ya. Sedang ada masalah dengan pacar, dengan suami, di medsos. Apa coba? Karena saya itu kan orang jadul gitu ya. Apa ya, maksudnya norma di keluarga saya, di ibu kasih itu, urusan pribadi itu kan ya pribadi gitu ya. Primpen, kalau orang Jawa itu primpen, apa sih? Rapih ya. Nah sekarang ini kan ya, apa era keterbukaan benar-benar terbuka sekali gitu ya, yang seharusnya menjadi ranah private menjadi ranah publik gitu. Nah, seringkali tidak menyelesaikan masalah, justru memunculkan masalah. Nah ini tidak menyimpan video atau foto pribadi, tidak terbujuk oleh pasangan untuk melakukan konten pornografi. Ini biasanya anak-anak yang pacaran. Ya, ini nanti tetap disonding kan, karena mahasiswa kita itu kan masa-masa dia apa bergaul gitu, pendidikan literasi digital, kemudian kurikulum literasi digital. Nah ini pernah juga terjadi laporan ini. Ini kadang-kadang dia juga tidak merasa loh, ketika dia dilakukan kekerasan tuh tidak merasa gitu. Iya dong. Sininya yang dilapor itu pusing, dia yang lapor dengan tenang gitu ya, dengan cerita. Gitu ya, sambil sedih gitu. Tapi dia dengan cerita apa gitu. Oh, apakah nak sekarang seperti semoga tidak ya. Penanganannya, simpan percakapan yang terjadi. Jadi nanti ketika ya ini tadi ketika terjadi ya tadi ya, bahwa tadi aku bisa dosen, bisa mahasiswa. Kekerasan bisa dilakukan secara fisik atau verbal. Nah, verbal itu sekarang ini di era digital tidak selalu dari mulut. Verbal itu bisa dari tadi. Ya, misalnya WhatsApp, Instagram. Nah, ini ya kaitannya nanti penanganan, sarankan saja untuk disimpan. Kadang-kadang kan risih didel gitu ya. Kalau memang kita ingin menyelesaikan, jangan didel, jangan dihilangkan, disimpan. Untuk apa? Untuk bukti, gitu ya. Bukan disimpan untuk dilihat kembali apa ya? Untuk bukti, ya. Ini antara lain untuk penanganan. Nah ini. Nah, strategi penanggulangan kekerasan berbasis gender di PT. Nah biasanya ketika kita melakukan pencegahan ini, kita hanya melibatkannya perempuan. Tapi ini kesempatan justru kita apa ya? Kalau dulu gini, saya itu dinasehati ibu saya zaman dulu, kalau ada anak nakal di kelas gitu kan, jadikanlah dia ketua kelas. Kok gitu? Kelasnya akan aman. Dia nggak akan bikin gaduh kelas, karena dia jadi ketua kelas. Nah, maka ini pun demikian, ketika kita ingin mengadakan pencegahan atau penanganan, maka harus melibatkan semua pihak. Tidak hanya perempuan, mahasiswa laki-laki juga. Maka nanti Bapak Ibu ketika nanti mengajak mahasiswanya, libatkanlah mahasiswa yang laki-laki justru. Misalnya kan ada temannya yang nakal, dia bisa yang menasihati, bisa apa gitu ya. Kemudian sekarang ini kan eranya era digital. Membikin menasihati begini, ngomong gini kadang-kadang enggak ngaruh. Maka ajalah membuat konten-konten yang bisa menanggulangi kekerasan seksual di kampus. Nah, ini
Nanti mungkin ini juga PR buat kita ya, mungkin di Opspek itu ada kita bikin video, mungkin Bapak Ibu yang baru ini ahli-ahli IT kita ajak bikin video gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sosialisasi di Opspek itu kita putar, ya itu kan mungkin malah lebih mereka lebih melihat ya, daripada ngomong muka saya yang membosankan yang sudah out of date gitu ya. Enggak menarik lagi gitu ya. Sebentar, aduh ya Allah. Nah, contoh kasus tidak saya nanti dibaca aja, tapi nanti saya anu dulu. Ini tadi saya dapat data ini ya. Beberapa hasil penelitian tentang kekerasan berbasis gender di perguruan tinggi Undip, Mbak Rahma ya, ada loh Undip. Ya, kemudian Unpad segini banyak tadi sudah, kemudian banyak lagi nanti dibaca itu IAIN UIN juga banyak. Ya, jadi hampir kan di berapa perguruan tinggi di berapa kota gitu ada sebarannya. Nah, poin penting dalam mewujudkan kampus bebas kekerasan seksual adalah dengan mencegah, melapor, melindungi dan menindaklanjuti. Itu yang jadi vokal poin gitu ya. Nah, tadi sesungguhnya kalau di kampus ya tiga hal tadi, membangun kultur, menjelaskan gitu ya. Kemudian kita welcome, kita harus ngomong ketika di kelas bahwa kita welcome terhadap ini orang-orang yang menjadi korban. Jadi dia biar berani bercerita, berani ngomong. Kalau tidak gitu, itu susah untuk memahamkan bahwa kita ini melindungi. Ya, karena kita tidak boleh tenang-tenang atau kita boleh santai-santai karena sesungguhnya kejahatan itu selalu mengintai di sekitar kita. Ya, iklannya apa ya? Kan ada iklan itu ya. Kejahatan itu mengintai di sekitar kita. Ya, oh ya, Pak Nafi ya. Ya itu banyak ingat ya. Nah, maka kita pun harus seperti itu ya. Bukannya seudon, tapi kita jadi orang harus punya insting detektif. Ketika ada perilaku seperti ini, anak yang semula ceria tiba-tiba tertutup, tiba-tiba mengurung diri, kemudian dia menarik pergaulan, kita harus curiga. Kenapa? Apakah korban kekerasan? Biasanya kayak gini anak, beberapa kasus anak mengalami kekerasan seksual di sekolah itu terus dia nggak mau sekolah. Lah orang tuanya biasanya marah, mengajar, harusnya dicari tahu kenapa dia nggak mau sekolah. Biasanya rajin, biasanya tiba-tiba dia nggak mau. Nah ini ada kasus seperti ini di Pekalongan. Itu anak SD dengan SD melakukannya di kelas. Nah itu banyak sekali lah kelas seperti itu. Jam berapa Bu Ibu? Nanti kita kembangkan diskusi aja ya. Cerita ini sebenarnya panjang dan tidak cukup banyak sesaat. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau cerita saya kadang-kadang melebar, kadang tidak diurut. Karena sesungguhnya banyak yang ingin saya sampaikan gitu ya. Tapi ternyata waktunya ya kita ini kan dibatasi ruang dan waktu. Kalau kita belum terpuaskan, kita bisa mencari kepuasan dengan cara yang lain, dengan diskusi lagi, dengan membaca lagi gitu ya. Jadi mohon maaf juga ini ternyata banyak yang harus diedit, nggak lengkap, nanti saya lengkapi dulu. Jadi di sini poin penting dalam mewujudkan kampus bebas kekerasan seksual adalah dengan mencegah lebih murah daripada menanggulangi, melapor, melindungi dan menindaklanjuti. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita lanjutkan dengan diskusi dengan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai. Bu Ani ini memang pakarnya di bidang hukum. Beliau ini termasuk dosen perempuan pertama ya Bu Ani ya di IAIN Kudus saat itu. Ada beberapa orang. Waktu itu masih jarang sekali yang perempuan. Pertama kali Bu Ani. Dan beliau ini sudah aktif menangani beberapa lembaga yang menangani seksual. Ya. Tapi saya luruskan dulu. Saya itu angkatan ketiga. Di atas saya ada Bu ya, Bu Basa, Bu Anita, masih banyak. Oh gitu. Ya, ketika memberikan SK bersama-sama sama kita itu memang yang pertama. Oh gitu, ya Bu Ani. Kalau
perempuan banyak sekali. Kalau dulu itu masih jarang ya, 1-2 itu aja ya yang terlihat. Oke, kalau bisa simpulkan, konstruk sosial inilah yang menganggap bahwa perempuan itu lemah. Sehingga masyarakat kita apa namanya mudah untuk melakukan kekerasan orang-orang yang inferior ini. Sambil menunggu jaringannya Ibu Moderator yang terputus, saya berusaha menjawab pertanyaan yang ada di chat. Kalau yang di sini ada enggak ya? Ya, monggo. Di sini dulu aja. Di sini dulu aja nggih. Ya. Monggo, Bu Rahma, dosen Fakultas Syariah. Kita
padahal itu dilawan oleh neneknya, bapak ibu itu tinggal, kakeknya rugi, dari neneknya itu ya, anak ini untuk ngomong itu kan susah ya. Akhirnya tetangga itu yang ngomong kepada kami. Dan akhirnya kita turun, dan anak ini tidak berani untuk ngobrol. Akhirnya benar-benar, mereka jadi akhirnya mengaku kalau dia memang sudah sendiri. Dengan turunnya selama 5 tahun. Tapi yang saya dapatkan itu, komisen itu tidak sesuai dengan sudah, selainnya sudah, senang ini. Ayah ini tidak memberikan semangat. Akhirnya ini kan bisa langsung saya tangkap ke moderator. Ya. Biar tuntas ya. Terima kasih Bu. Tidak usah, langsung aja Pak. Terima kasih pertanyaan dari Bu Rahma Aulia, dosen baru Fakultas Syariah di AIN Kudus. Ya, alhamdulillah dapat tambahan dosen yang luar biasa juga. Jadi itulah permasalahan yang dihadapi bahwa yang pertama itu tadi ya, sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tanda kutip kerugian yang korban timbul. Jadi sesungguhnya aturannya di Undang-Undang Perlindungan Anak itu sanksinya cukup tinggi, dendanya cukup tinggi. Hanya lagi-lagi di situ nggak ada batas minimal, adanya batas maksimal. Nah, maka ketika hakim ada minimal, ada maaf kalau yang perlindungan anak ada minimal sekian ada gitu ya. Tapi memang rentangnya ini panjang. Kalau yang KUHP tidak ada batas minimal. Kalau itu ada, tapi rentangnya memang sangat apa ya, yang memungkinkan hakim itu menjatuhkannya tidak maksimal, karena memang kalau di Indonesia hakim menjatuhkan perkara itu kan menggunakan teori negatif teori yang di samping undang-undang juga keyakinan hakim. Nah, kadang-kadang ini pertimbangan-pertimbangan hakim ini yang memungkinkan apakah hakim itu menjatuhkan maksimal atau tidak maksimal. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa peraturan kita di Indonesia ini belum memenuhi asas keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban. Lebih memikirkan pada kepentingan pelaku. Antara jaksa dan juga penasihat hukum atau pengacara ini kan bagaimana memperjuangkan pelaku sesungguhnya. Gimana sanksinya? Tapi tidak pernah berpikir bagaimana kondisi korban, bagaimana kerugian yang ditimbulkan, kan tidak pernah berpikir seperti itu. Ya, ya ada sih itu menjadi bahan pertimbangan hakim, ada ketika korban begini-begini. Tapi kemudian setelah itu kondisi korban tidak pernah dipikirkan, meskipun ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Tapi proses untuk bisa jaksa menuntut itu prosesnya tuh sangat panjang gitu. Tidak secara otomatis jaksa bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Lah hakim memutuskan sesuai tuntutan jaksa. Kalau toh lebih itu kan kaitannya dengan masa pidananya. Maka itulah yang justru keprihatinan saya pribadi bahwa pingin rasanya memberi suatu masukan kepada ini ya, kepada lembaga legislatif untuk ada konstruksi rekonstruksi hukum terkait dengan perlindungan korban, sehingga ketika hakim memutus perkara ini bisa secara otomatis juga bisa memberikan perlindungan korban, meskipun di undang-undang perlindungan korban dan saksi itu ada yang namanya kompensasi dan restitusi, tapi itu secara tidak otomatis bisa dijatuhkan oleh hakim. Nah, ini makanya ini yang menjadi apa ya, ini sistem yang harus
sistem dan substansi atau undang-undangnya yang harus diubah. Itu kalau itu ya. Nah, kaitannya yang tadi bahwa AB terhadap putusan hakim. Jadi khusus untuk jadi kaitannya dengan putusan cerai itu memang tidak ada alat pemaksa eksekusi. Tidak ada, Mbak. Tidak ada alat pemaksa eksekusi. Jadi seringkali pihak ayah itu kalau toh mendapatkan putusan bahwa dia harus menafkahi anak sampai usia dewasa, itu jarang sekali sampai dewasa diberikan. Hanya berapa tahun gitu ya. Ya, dan ibu tidak, karena tidak ada alat pemaksa eksekusi dan ibu tidak ada upaya apa, tidak ada daya upaya untuk melawan itu memang susah. Dan selama ini saya itu juga belum pernah mendampingi ini yang kaitannya cerai ketika tidak ada kasus kekerasan. Yang didampingin ketika ada background kasus kekerasan, ya kata DRT. Kalau enggak kan enggak, jadi ya jadi tidak bisa memantau sejauh mana putusan hakim tadi dilaksanakan. Maka ya memang lebih banyak ke hanya himbauan, dan itu terkait juga dengan niat atau moral dari suami terhadap anak. Itu memang itu juga, nah mungkin kemarin juga saya bicara sama Mbak Rama, ingin banget membuat tulisan itu, karena kalau di, saya lupa, Malaysia atau Singapura, itu ada alat pemaksanya. Jika seorang mantan suami tidak melaksanakan putusan hakim, itu ada ditarik ke ini, ke apa, pidana, apa, mendapatkan sanksi pidana. Di sini kan tidak ada. Nah itu apakah mungkin enggak gitu ya, ini perdata dikaitkan dengan pidana sehingga orang itu mentaati apa putusan hakim. Di tempat kita tuh belum ada seperti itu. Nah, yang terjadi di masyarakat, maka dulu pernah ada penelitian tentang access to justice dari ini perempuan-perempuan pasca perceraian itu bagaimana gitu. Jadi mengakses keadilan itu bagi perempuan-perempuan pasca perceraian itu sangat sangat susah ternyata. Apalagi untuk dirinya, untuk anaknya aja susah gitu. Jadi ya memang bagaimana ya? Kalau tadi Mbak Rahma nanya apa saran saya? Ya memang kita kalau memang ini karena korban KDRT, biasanya kita memang mengawal, kita tetap ini mensonding gitu untuk tetap dia melakukan kewajiban. Tapi kalau itu kan susah gitu loh. Susah gitu ya, itu beberapa kasus seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau untuk iya. Bahkan baru saja kemarin gitu ya, kemarin ada mahasiswa yang bukan lapor sih, mau ketemu saya karena mau mengundurkan diri karena orang tuanya cerai. Orang tuanya cerai nggak bisa ngongkosi, ibunya minta dia bekerja saja membantu adik-adiknya. Bantu adik-adiknya. Nah itu kan, ini kan juga saya tuh ya Allah gitu ya, aduh sedihnya gitu, sedihnya apa ini korban dari perceraian ini kan lagi-lagi ke anak gitu. Sampai dia harus mengorbankan kuliahnya gitu. Ya bagaimana gitu, memang susah. Mungkin itu ya Bu Rahma yang bisa saya sampaikan. Ada yang lain yang di sini sebelum Bu moderator mengatakan? Sebelum ini ada, sudah ada 3 pertanyaan Bu Ani melalui chat. Oke. Ya mungkin ada. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sosiologi. Dan kalau sosiologi kan memang ada itu sosiologi gender di waktu saya satu. Yang mau saya tanyakan ini untuk anak-anak yang MBA, Medical Accident itu otomatis sekolah. Karena kita itu dikeluarkan karena apa, sudah melakukan tindakan asusila. Tapi tidak ada peraturan tentang bahwa sisi yang hamil itu nggak boleh sekolah. Tapi sekali lagi konstruk sosial tetap ketika dia udah seperti itu, otomatis tidak putus sekolah. Terus akses pendidikannya kan itu kurang. Otomatis dia kemungkinan cuma dia kerja tuh sedapatnya. Karena rata-rata bahkan ada yang SD, SMP.
Nah, di kampung saya itu satu tahun, tahun 2020 itu semenjak pandemi itu ada 12. Astagfirullah. Ya, itu saya juga kaget. Itu benar-benar terjadi. Nah, yang saya sebutkan lagi, mereka putus sekolah itu akhirnya cuma ke ladang, ke sawah. Ada nggak sebut apa tindakan dari pemerintah, LSM, atau sekolah tentang mereka gitu loh. Mereka yang putus sekolah karena MBA. Karena nggak semua anak yang MBA itu ekonominya kurang. Ada juga yang dari keluarga mampu, karena orang-orang yang sibuk, akhirnya perhatiannya kurang. Tapi kan, sekali lagi oleh masyarakat, tidak diperbolehkan. Terima kasih. Ini menarik sekali. Dikenalkan dulu, biar semua kenal. Oh iya, saya Nikmah Solias dari Kodi Adisipes. Mbak Nikmah ini asli Lampung. Jadi ini aja di Lampung yang tadi mungkin maaf ya, masih jauh lah dengan Jawa. Kasus satu bulan ini. Satu tahun selama pandemi ada berapa kasus? 12. Tetangga desa saya ada yang sampai 20. Astagfirullah. Ya. Ini menarik Bu Ani. Kita harusnya kita hadir. Ya, kita yang akademisi ini hadir. Tapi justru malah mereka ini menjauh dan mereka tidak memperoleh hak pendidikan. Monggo Bu Ani. Ya. Jadi miris apa yang disampaikan oleh Mbak Nikmah tadi ya. Dan ini sebetulnya menjadi kajian tersendiri ketika pandemi. Ini juga luar biasa dampak dari pandemi ini. Jadi tidak hanya masalah kesehatan, tapi masalah sosial yang luar biasa. Sebelum saya menjawab apa yang disampaikan Mbak Nikmah, perlu saya informasikan di Irizun. Dengan pandemi ini juga bahkan di Kudus ini, karena kos-kos banyak yang tutup, ini sama ibu kos dikontrakkan per hari. Per hari itu bisa 50 ribu, 20 ribu, dan yang kontrak siapa coba? Anak-anak SMP, anak-anak SMA untuk melakukan tadi di saya sambil berangkat, biasa kan sambil dengerin berita, itu juga tadi tertangkap juga anak SMP dengan SMP nyewa kos harian di daerah Kudus. Kalau ini yang tadi enggak, tapi di Kudus pun ada. Kemarin laporan ke CPP. Jadi memang luar biasa pandemi. Sebenarnya memporak-porandakan tatanan. Itu. Nah, itu. Jadi kalau kaitannya ada enggak? Kalau sekarang memang belum ada enggak yang terkait dengan masalah itu, hanya ketika LSM memperjuangkan, artinya LSM itu dengan melihat kasus itu berusaha ketika nanti sudah melahirkan itu bisa sekolah lagi, itu mendampingi, mengupayakan. Di JPPA, ketua umum JPPA Kudus itu Bu Hajah Nurhaniah itu luar biasa. Beliau itu ini menampung ini korban, bahkan punya cucu dari korban. Jadi korban itu kan hamil. Punya anak itu dirawat. Ada itu semua biaya mandiri. Luar biasa. Benar, saya bukan karena apa, tapi memang sungguh itu seperti itu. Banyak bahkan ada yang keterbelakangan mental pun dirawat gitu. Nah, beliau itu juga berusaha mencari-carikan apa ya, bisa nggak nanti sekolah lagi gitu. Tapi memang melihat kondisi tidak semua seperti itu gitu. Tapi kalau yang memang dengan kondisi tertentu diusahakan. Tapi memang tidak mudah karena memang peraturannya belum ada. Jadi mungkin ini juga catatan buat SKF Irjum. Barangkali kita bisa mensondingkan nanti ke pimpinan ke pusat ya, bahwa ada khusus gitu ya, ada khusus sekolah-sekolah. Meskipun begini, kalau saya pribadi kadang-kadang begini, ini juga urusannya moral. Artinya kita kalau hanya sekedar melindungi, itu kan dia tadi kan salah. Dia maaf tanda kutip, moralnya kan tidak baik ya. Dan dari segi akhlak moral agama kan tidak baik karena kita hanya karena anak kita melindungi tanpa memberikan pembelajaran, tanpa memberikan pendidikan juga salah.
karena dia sudah salah dulu gitu. Makanya kadang-kadang kalau ada CPPA, ada orang lapor dewasa gitu ya, dia pacaran suka sama suka, kemudian yang laki-laki tidak bertanggung jawab, kadang saya, kadang di dalam hati saya gini, kamu tuh kalau berbuat dosa tidak lapor ya, tapi kalau sudah susah begini lapor, sadar nggak kamu itu ketika berbuat dosa itu bahwa apa yang kamu lakukan itu berdampak gitu loh. Kadang gitu, tapi kan kalau anak-anak kan kadang dia belum bisa berpikir panjang, kan beda gitu ya. Beda. Tapi ya itu tadi, kita tidak sekedar melindungi, tapi kita juga harus mendidik. Karena dia masih anak-anak yang mungkin tadi, satu tidak tahu kedepannya gimana, belum bisa berpikir panjang, belum bisa berpikir akibat dari perbuatannya. Tapi apapun, karena itu suatu menyalahi norma, harus kita didik bahwa itu salah, tidak benar. Jadi pendidikannya juga pendidikan moral, akhlak, gitu. Nah, di samping kita nanti ya, sondingan, tapi memang ya apa ya tidak mudah untuk kerjasama ya, semua pihak. Kerjasama semua ya. Pihak itu memang seperti CPPA itu punya MOU dengan apa rumah sakit, dengan pondok, dengan dignas terkait dengan korban-korban seperti itu gitu. Karena kalau tadi yang diceritakan Mbak Rahma itu guru yang melapor, di Kutus juga ada kadang-kadang instansi terkait kadang-kadang tanda kutip agak menutup karena tadi memang nama baik tadi gitu. Iya. Dia sekedar dipindah. Nah, kalau ini kelakuan dipindah, kan nanti ada korban lagi di tempat baru. Kan tidak menyelesaikan memindah, itu sebenarnya tidak menyelesaikan. Karena bisa timbul korban-korban baru lagi. Karena dia sudah itu tadi ibaratnya tabiat ya, tabiat seperti itu ya, Mbak. Mungkin itu ya, Mbak. Ya, terima kasih informasinya bisa menjadi. Iya. Kalau ini menarik sekali kan. Kalau dalam kajian sosiologi menarik. Jangan percaya yang ada yang di luar aja, yang kulit. Kita harus ke dalamnya juga. Ini ada pertanyaan lagi Bu Ani, meskipun waktunya sangat terbatas ya. Yang lewat chat ini ada Bapak Muhammad Rizza, ini dosen baru juga. Dosen baru yang ditempatkan di Usuluddin ini. Gini pertanyaannya, isu gender memang akan selalu menarik untuk dibahas di wilayah yang memiliki budaya patriarki. Jawa termasuk yang mengadopsi budaya patriarki, terdapat beberapa istilah yang dioposisikan secara binar. Misal, pangiwo yang identik perempuan, panengen identik laki, dan beberapa istilah yang lain. Juga ada istilah pawestren dan koncowinggil. Nampaknya perempuan Jawa pun menerima hal tersebut. Sekalipun sudah ada pegiat gender, juga ada berbagai undang-undang yang mengatur tentang gender. Menurut saya, ini masih menjadi PR besar bagi pegiat gender di daerah-daerah penganut budaya patriarki. Bagaimana langkah untuk membina masyarakat kita untuk merubah budaya Jawa yang patriarki menjadi budaya yang egaliter? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Rizza. Pak Rizza, memang betul itu kenyataan di lapangan yang seperti itu. Nah, setelah ditanyakan apakah upaya, ya ini yang di kegiatan yang dilaksanakan PSG ini kan salah satu upaya. Diharapkan yang mengikuti sekolah gender ini menjadi bekal koinnya dan menjadi pionir untuk menciptakan kesetaraan gender. Karena kalau hanya pengurus PSGA tidak mungkin merambah ke semua gitu, nggak mungkin. Bersyukur ketika peserta ini dari berbagai daerah. Jadi misal nanti siap berperan di daerahnya masing-masing. Nah, memang Jawa ini sangat kuat memang ya. Dan ya karena tadi karena sudah terkonstruk lama, menjadikan perempuan ini ya aman-aman saja. Artinya dia merasa bukan aman yang sesungguhnya. Dia merasa ya sudahlah. Ya, memang begitu gitu, merasa itu bahwa tanda kutip kodrat yang tidak perlu diperjuangkan, yang tidak perlu dilawan, yang tidak perlu di apa ya dikritisi begitu. Nah, makanya kita-kita ini ya memang tidak boleh patah arang meskipun hambatan banyak, kendala banyak, kita selalu apa ya katanya kan lebih baik berbuat meskipun sekecil apapun perbuatan itu, tapi kalau kita berupaya, jadi memang dan kadangkala hambatan itu juga datang dari perempuan itu sendiri, itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang karena dia memfahamkan itu kan tidak mudah ya. Tadi saya katakan tiga poin tadi, substansi, struktur, kultur itu justru yang paling susah dibenahi di kulturnya.
Kalau undang-undang bisa, tesis, segala macam, rekonstruksi, kemudian struktur juga. Tapi kultur ini yang tidak mudah. Nah, memang ini PR kita semua. PR kita semua yang merasa bahwa itu suatu masalah. Maka kita memang harus. Monggo Mas Rizka bisa, Mas Rizka bisa bersama-sama dengan PSIA apapun sumbangsih itu, kecil apapun saya yakin pernah. Begitu. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Anissa. Ini Bu Anissa ada dua pertanyaan ini. Satu aja yang disampaikan atau pripun? Secara singkat ya. Di sini Bu Ani ini ada. Yang pertama, sejak masa pandemi ada beberapa kasus yang sudah terjadi kekerasan berbasis gender yang secara umum terjadi di Kabupaten Kudus dari laporan JPPA dan dari kalangan mahasiswa, kasusnya rata-rata kekerasan dalam hal apa yang saat ini sering dilaporkan Mbak. Kemudian yang kedua, banyak kasus juga yang terjadi dan korbannya rata-rata perempuan. Ketika dimasukkan ke ranah hukum, perempuan yang menjadi korban di tengah penyelidikan, akhirnya perempuan ini tidak jadi meneruskan karena berbagai alasan. Mungkin karena jera, kemudian karena dia tidak mempunyai kekuasaan dalam keluarga itu sendiri. Kemudian jika setiap kasus perempuan akhirnya mundur. Kemudian satu lagi ini Bu Anissa juga. Terima kasih Bu Anissa Listiana, ini juga pejuang gender juga sungguhnya ya. Ya, jadi kalau ditanya masalah kekerasan apa yang terjadi di Kabupaten Kudus dengan masa pandemi. Dari hasil laporan yang diterima CPPA antara lain kekerasan ekonomi itu satu. Ya, karena memang dampak pertama yang terasa dari pandemi COVID selain kesehatan adalah ekonomi. Dan itu hampir terjadi di mana-mana, tidak hanya Kudus, jadi kekerasan ekonomi. Gimana ya, memang kondisi ekonomi dunia goncang berdampak juga di daerah. Yang kedua, kekerasan seksual. Ini ya, tadi yang saya sampaikan, di samping kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dalam rumah tangga itu tadi, anak-anak yang menggunakan kesempatan dalam pandemi ini, beberapa kasus, beberapa masyarakat juga melaporkan yang tempat kos yang digunakan, yang disewakan karena tidak kosnya tidak digunakan lagi, kemudian oleh yang punya kos disewakan harian, nah itu digunakan melakukan tindak seksual tanda kutip yang negatif, gitu ya, itu kekerasan seksual. Itu antara lain yang disampaikan di samping laporan tadi bapak melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak itu ada beberapa, tapi rata-rata kalau yang itu terjadi sejak sebelum pandemi. Kalau itu sejak sebelum pandemi dan meskipun dia semakin meningkat ketika pandemi. Terus yang kedua tadi apa, De Anissa? Banyak kasus ya kan ketika pelaku ini perempuan akhirnya tidak meneruskan kasus ini terhadap. Tadi saya sampaikan bahwa di kita ini kan masih banyak ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki. Seorang istri ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki sangat besar. Ketidakberdayaan ekonomi perempuan terhadap laki-laki di masyarakat kita ini sangat besar. Dan ini menjadi ketakutan yang pertama. Tidak terjaminnya kelangsungan, keberlangsungan ekonomi itu menjadi alasan yang pertama seorang perempuan takut meneruskan kasusnya. Itu yang pertama. Ketika itu kaitannya dalam rumah tangga. Yang kedua, tadi karena dilabelkan perempuan lemah, gitu ya, dia sering ditakut-takuti, sering ada intimidasi pelaku terhadap korban, bahkan keluarga pelaku itu juga kadang sering ikut-ikutan mengintimidasi, apalagi kalau merasa dia punya uang, dia punya kuasa, selalu yang dilontarkan kepada korban, siapa yang wani menjarakan saya, siapa yang bisa menjarakan saya nggak akan bisa dipenjara, nah kayak gitu, itu sudah takut pihak-pihak korban yang lemah. Dan juga ini stigma dari masyarakat.
Karena masyarakat itu menjadi bukan bukan kasihan tapi terus menjauhi karena oh ini korban. Kan korbannya menjadi tanda negatif. Terus sesungguhnya perlu didekati, perlu dibantu, perlu disupport. Dari itu antara lain ya yang menjadikan korban yang notabene perempuan tidak menyerahkan. Dia kan sangat mohon-mohon. Kalau bisa aja. Nanti kalau di penjara ada pulau di negara. Coba. Ada yang seperti itu coba. Padahal jelas-jelas maminya itu memperkosa anak kandungnya. Ketidakberdayaan ekonomi. Ada lagi nih Bu Ani. Ada lagi. Agamawan memegang otoritas keadilan gender. Sampai saat ini masih banyak kiai yang menarasikan pemahaman bias gender dari narasi-narasi agama, baik tafsir hadis atau qaul ulama. Menurut saya perlu mengadakan workshop usulan ya. Workshop kepada para agamawan untuk melakukan qiraah mubadalah terhadap teks-teks agama. Mudah enggak ini Kang Said ini? Tadarus ya. Kalau masih di kampus nampaknya sulit membumi di masyarakat. Ya butuh juga ikhtiar dari kita sebagai akademisi. Ya nanti kita sampaikan usulannya ke Bu Nur Mahmuda. Kemudian satu lagi, ini juga sekedar saran, katanya Bu Primini, assalamualaikum. Mumpung narasumbernya Bu Dekan Syariah, ya Bu Ani ini Bu Dekan Syariah, yeah. Aktivis gender, mumpung narasumbernya Dekan Syariah, nah, perempuan lagi. Mohon izin bertanya Ibu, mungkinkah syariah, ini syariah peluang untuk syariah ini Bu Ani? Mungkinkah syariah, PSGA, SPI, kemudian BKI dan BKPI? Mungkin bisa saya tambahkan juga satu lagi, ini tasawuf dan psikoterapi juga masuk ini. Kemudian penguatan akidahnya di akidah dan filsafat Islam. Menginisiasi kolaborasi untuk melakukan tracer kekerasan di kampus beserta pendampingannya. Kayaknya siap. Ini. Siap. Memang udah. Monggo. Ya. Terima kasih Bu Primin. Ini cuman apa? Tumben cuman bertanya, biasanya pakai review itu. Males. Ya, jadi terima kasih ya dan memberi pertanyaan yang sekaligus masukan. Jadi memang ini kan langkah awal ya. Barangkali ke depan memang perlu kita lakukan terkait dengan perlindungan korban-korban kekerasan. Tapi sekali lagi kan kita mulainya dari langkah kecil untuk bisa menciptakan langkah besar. Termasuk bagaimana PSGA mensampaikan pada pimpinan tentang kebijakan yang terkait dengan korban kekerasan seksual. Kemarin juga pimpinan sudah merespon dengan salah satunya membentuk komite etik. Nah, kalau sudah ada regulasi yang jelas, ketika kita berkolaborasi untuk melakukan itu kan menjadi lebih enak, gitu kan? Nah, semoga aja secepatnya. Meskipun ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan tanpa harus menunggu kebijakan itu seperti ini, gitu ya. Nanti kedepannya lagi dengan tenaga dosen baru-baru yang masih fresh ya, yang masih ini semangat dan tenaganya itu kan ya beda seanak-anak saya kan ya beda gitu ya. Jadi juga support Bu Primi nanti dan tentunya Bu Primi juga harus berpartisipasi tentunya ya. Mengusulkan yang bertanggung jawab. Kata Bu Binsu Pak Bulin. Ah ya, siapa usul itu mikul. Jadi Bu Primi nggak boleh lari itu ya. Nanti harus itu presiden dengan PSGA untuk memang segera karena ini memang masalah besar sesungguhnya. Masalah besar kekerasan seksual dalam perguruan tinggi itu sesungguhnya masalah besar dan kita tidak boleh bersantai menganggap tidak ada tuh. Jadi ketika kita membuka diri pasti nanti banyak masukan. Ya. Terima kasih Bu Pini supportnya. Terima kasih ya, narasumber yang kedua juga sudah rawuh. Pada intinya
diskusi pagi ini sangat menarik sekali, dan kebetulan banyak apa namanya fenomena yang terjadi di masyarakat kita, terutama kasus-kasus pelecehan seksual. Ketika kita melihat kembali visi dan misi kita tentang Islam terapan, maka sebenarnya kita yang ada di IAIN Kudus ini adalah pakar, ada pakar hukum, ada pakar agama dan yang lainnya. Namun ini tidak akan bisa menjadi apa-apa ketika itu tidak bisa kita tidak bisa membumi, kita tidak bisa dekat dengan masyarakat yang sebenarnya masalah-masalah itu akarnya dari sana. Ya, maka untuk hal ini kita butuh bekerja bersama, bergandengan ya dari semua sekarang itu ya multidisipliner, interdisipliner dan transdisipliner. Oke, saya kira cukup sesi pertama. Terima kasih banyak. Bu Ani, ya, saya kira Ani, terima kasih moderator, terima kasih seluruh peserta baik yang offline maupun online. Terima kasih perhatiannya, masukannya, pertanyaan-pertanyaannya. Semoga memberi kebaikan untuk kita semua. Dan saya mohon maaf ketika dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan untuk. Sama-sama Bu Ani, terima kasih. Oke, para peserta dari sekolah gender sesi 2, kayaknya ini tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber kedua di sesi kedua ini, yaitu Bapak Haji Nur Said. Pak Nur Said ini juga laki-laki tulen tapi juga sensitif gender ya Pak ya, pakar gender juga, dan beliau pernah menjadi ketua PSGA pelajaran loh, laki-laki menjadi ketua PSGA ini luar biasa Pak Nur Said ini. Oke. Oke, saya perkenalkan dulu Pak narasumber kita yang kedua. Beliau ini nama lengkap Haji Nur Said MAG MA. Beliau S1, S2 di UIN Sunan Kalijaga. Saat itu adalah masih IAIN. Kemudian juga Pak Nur Said S2-nya double di JRCS UGM. Dan saat ini insya Allah sebentar lagi akan menyelesaikan program S3 beliau. Kesibukan beliau ini luar biasa, baik di kampus maupun di luar kampus. Kajian utama Pak Nur Said itu adalah gender. Filsafat ya Pak Said ya, filsafat Islam. Kemudian gender dan juga budaya. Kolaborasinya sudah dirombong sama Pak Said ini. Semua ditekuni oleh Pak Said. Oke, Pak Said kali ini akan menyampaikan materi terkait desain kurikulum berkesetaraan berbasis moderasi beragama. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Pak Said. Oke. Okay. Sambung.
unmute-nya mana? Enggak. Sudah ada? Oh iya iya ya, masih enggak melihat. Ini. Nah, oke. Okay. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Yang terhormat para pimpinan, terutama Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan juga para segenap pimpinan di berbagai fakultas, wabil khusus Ibu Dekan, Ibu Dr. Eni Ismayawati, yang juga sekaligus narasumber pada hari ini. Kami sudah menyimak materi beliau dan perlu saya sampaikan Bu Ayan ini adalah senior juga di PSGA termasuk mungkin bagian dari the founding mothers ya. The founding mothers PSGA di Kudus ada Bu Mufliha yang sekarang sudah mutasi di Banjarmasin. Nah, saya ini adik beliau ya jadi generasi setelah itu. Dan ada Bu Irzum mitra dan juga focal point PSGA di IAIN Kudus sebagai moderator hari ini, serta yang lebih senang dan bergembira saya hari ini bisa silaturahim dengan kawan-kawan mahasiswa, dosen baru ya, dosen baru di lingkungan IAIN Kudus, karena kita sudah tahu banyak teman-teman baru tapi ternyata jarang jumpa ya. Jadi perkenalkan saya Nur Said sebagai bagian dari IAIN Kudus, dosen di IAIN Kudus sejak 2004-2003 ya. Jadi sudah 10 tahun lebih saya di IAIN Kudus. Dan ini merupakan sebuah keberkahan tersendiri, kita lama tak jumpa. Kita ada kesempatan untuk sharing ya, sharing pengalaman, sharing informasi terkait isu-isu gender. Jadi kalau bicara isu-isu gender sebenarnya adalah bicara tentang diri kita sendiri ya, diri kita sendiri sebagai bagian dari manusia ya. Oleh karena itu perlu kita bersyukur. Alhamdulillah bisa masih silaturahim hari ini ya di tengah pandemi yang belum juga tuntas entah sampai kapan ini ya. Semoga setelah ulang tahunnya ini segera sirnalah ya pandemi keluar dari Indonesia dan kalau perlu tidak ada lagi. Jadi ulang tahunnya kan Maret ya. Maret tanggal berapa Bu? Tanggal 2 ya. Jadi sudah ulang tahun, cukup lah setahun saja itu di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyimak sejak kemarin meskipun tidak utuh. Yang jelas materi-materi yang sudah disampaikan ibu-ibu pemateri, ibu-ibu narasumber, saya kira itulah bagian dari fenomena ya. Fenomena yang kita hadapi bersama. Oleh karena itu bagian dari fenomena, apalagi hari ini ya Bu Eni Ismayati sebenarnya sudah menyampaikan banyak kasus, terutama juga yang didampingi melalui Bu Wakil Bupati, mantan Wakil Bupati ya, Bu siapa Bu? Bu Haniah ya, Bu Haniah melalui lembaganya BPPA, JPPA, Jaringan Perlindungan Anak ya, Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan sampai sekarang masih eksis. Jadi itu luar biasa Bu Nurhaniah. Sebuah perjuangan kemanusiaan yang tiada henti. Sampai sekarang masih beliau lakukan itu. Nah, dari berbagai fenomena-fenomena yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya di balik fenomena itu ada nomina. Ya, kalau kita lihat dalam perspektif filsafat kritis, di balik fenomena itu ada nomina. Nomina itu tidak tampak. Jadi fenomena itu yang tampak. Jadi yang bisa melihat sesuatu yang tidak tampak adalah menggunakan nalar, ya ulil absor. Fa'anta biru, ya ulil absor. Sehingga dibalik fenomena itu, seperti disampaikan oleh dosen yang dari Lampung, Bu ya, itu fenomena itu. Dan saya yakin setiap daerah itu ada fenomena-fenomena kekerasan, fenomena-fenomena isu-isu ketidakadilan gender. Tadi disampaikan Pak Riza tentang bias gender dalam tradisi Jawa, itu fenomena. Dan di balik fenomena itu ada nomena, dan itu yang harus kita temukan pesan di balik fenomena itu apa. Nah hari ini
justru setelah kita melihat tiga materi itu, bagaimana ya kita jadikan itu sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum. Jadi dalam pengembangan kurikulum itu ada empat landasan. Kebetulan tadi perlu saya sampaikan, ini saya filsafat Uin Wali Songo kok bicara kurikulum. Perlu saya sampaikan, Bu, saya juga di program doktor pengembangan kurikulum di UPI ya, minus disertasi, tinggal disertasi sukunya. Sudah lulus semua saya. Jadi tinggal disertasi, semoga masih bisa ada solusi. Jadi sedang saya upayakan juga. Dawal amalu bidiatu ya. Betul itu, Bu. Tergantung niat dikerjakan atau enggak itu. Jadi saya anggota Himpunan Pengembangan Kurikulum Indonesia sejak saya mahasiswa pengembangan kurikulum di UPI Bandung. Sehingga saya senang. Jadi saya banyak komunitas, termasuk grup di komunitas kurikulum, pengembangan kurikulum Indonesia, saya masih di grup itu ya, profesor-profesor dari UPI. Dan program doktor pengembangan kurikulum itu satu-satunya di Indonesia hanya di UPI. Sehingga memang agak ketat. Dan banyak wawasan saya terima di sekolah di UPI itu. Sehingga saya ini jurusannya siksak, Bapak-Ibu sekalian. Jadi interdisipliner lah mungkin kalau Bu Iri menjadi MIT ya. Jadi saya nggak linear. Multi-interdisipliner, interdisipliner. Ya. Enggak, Bu. Jadi setengah-setengah semua. Jadi serba setengah-setengah, tapi saya paksakan dalam pengertian sejauh yang saya bisa, saya sampaikan sharing di sini. Oleh karena itu, saya senang bisa ketemu Bapak-Ibu sekalian, sehingga nanti Bapak-Ibu saya yakin, karena pesertanya ini kan dosen-dosen, jadi semuanya punya wawasan, dan saya akan senang nanti Bapak-Ibu yang banyak bicara, saya hanya pemantik saja. Karena apalagi dosen masa kini kan itu, dosen masa kini ini akses informasinya sudah jauh lebih cepat. Saya ini termasuk generasi STW lah ya, setengah tua. Nah, jadi nom ya enggak tua ya ora. STW tapi dalam urusan literasi saya yakin dosen-dosen muda jauh lebih cepat dan lebih menguasai sehingga nanti kita sharing saja. Hari ini materi yang saya sampaikan adalah terkait moderasi beragama atau desain kurikulum berkesetaraan berbasis moderasi beragama, karena ini sebenarnya respon atas isu moderasi agama dan sekaligus isu kesetaraan gender. Maka saya gabung ini temanya ya, tema moderasi beragama dan sekaligus bagaimana mengembangkan kurikulum itu tapi basisnya adalah moderasi beragama. Nah, ini menurut saya adalah tetap relevan dan bahkan sebuah tuntutan ya. Ini coba saya full screen. Oke. Nah, kita coba refleksi awal memahami apa itu moderasi beragama. Ini saya kutip dari buku Moderasi Beragama terbitan Kemenag. Bapak Ibu bisa download juga ini bukunya utuh. Dan spirit moderasi beragama, kalau kita kembali kepada yang dirumuskan oleh Kemenag, jadi satu-satunya yang punya otoritatif dalam konteks kita sebagai akademisi, ya kita coba merujuk pada apa yang dirumuskan oleh Kemenag ya. Sebagai cara pandang, jadi ada tiga aspek ya sebenarnya, ada tiga dimensi dalam moderasi agama itu. Itu sebagai paradigm, cara pandang, sikap, dan praktek. Jadi bisa cara pandang, bisa sikap, bisa prakteknya. Jadi kalau dihubungkan dengan iman itu, ya iman tidak hanya cukup di hati. Di situ ada ikrarun bil lisan, tasdikun bil qalb, wa amalun bil arkan. Jadi iman pun sebenarnya hakikatnya bukan hanya berhenti di keyakinan. Nah ini sama moderasi beragama juga tidak hanya berhenti di pemahaman, knowing, tapi juga di situ ada sikap, ya, aspek feeling dan juga aspek acting atau bisa dibilang adalah ya perilaku, sudah menjadi sebuah perilaku. Dan itu bagaimana terejawantahkan, cara mengejawantahkan dari esensi agama itu. Jadi agama itu sebenarnya sudah moderat. Islam bukan moderat. Sudah moderat. Bukan moderasi Islam, bukan moderasi beragama sebenarnya, tapi moderasi beragama.
Jadi cara beragama yang moderat itu seperti apa? Nah, di situ ada kata kunci penting yang bisa kita lihat dalam konteks melindungi martabat kemanusiaan. Nah, martabat kemanusiaan itu kalau dihubungkan dengan isu gender, ya sesungguhnya keadilan gender, kesetaraan gender itu sebenarnya adalah perjuangan kemanusiaan itu. Jadi perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai kemaslahatan umum. Di situ berlandaskan prinsip keadilan, berimbang, dan mentaati konstitusi dalam konteks keindonesiaan. Sehingga moderasi beragama, atau kalau kita bilang hari ini kita bicara tentang kurikulum berkesetaraan, sesungguhnya adalah bagian dari praksis moderasi beragama. Nah, jadi moderasi beragama ini sebagai payung. Jadi kalau boleh saya katakan adalah sebagai, kalau dalam pengembangan kurikulum itu ada empat landasan. Ada landasan filsafat, landasan sosial budaya, lalu kemudian ada landasan psikologi, lalu kemudian ada landasan iptek, pengembangan IT, teknologi informasi. Nah, apa yang disampaikan narasumber, tiga narasumber sejak kemarin itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai landasan sosial budaya. Jadi melihat fenomena-fenomena budaya, data-data yang ada di lapangan, lalu kemudian itu sebagai bahan perenungan untuk pengembangan kurikulum. Ya. Jadi maka nanti bisa menyampaikan isu-isu ketidakadilan gender, isu-isu kekerasan seksual yang ada di daerahnya masing-masing. Dan sangat mengejutkan, ya, ternyata isu-isu kekerasan seksual anak-anak pun begitu mulai memprihatinkan. Itu. Bahkan di pesantren, ya, kemudian di PAUD tadi disampaikan Bu Anies dalam kajian apa di setting gitu ya, ada isu-isu di itu di PAUD pun terjadi, itu kan miris sesungguhnya itu. Sampai PTIN dalam pertemuan PSGA seluruh Indonesia. Jadi saya di sebelum ini sebelum Bu Nura Muda, saya kebetulan ketua PSGA Bapak Ibu. Jadi Pak Indonesia ini ketua PSGA sing lanang. Setiap pertemuan paling hanya dua atau tiga. Jadi saya gandeng dewe. Gitu ya. Nah, jadi ini maka terutama teman-teman dosen laki-laki, saya harapkan istiqomah. Supaya apa? Justru yang terpenting itu bukan hanya dari kaum perempuan. Karena membangun sebuah kesadaran itu adalah sebuah kebersamaan laki-laki dan perempuan. Justru yang banyak masalah itu di laki-laki sesungguhnya, ya. Jadi di perempuan ini kebanyakan jadi korban tadi disampaikan oleh Bu Ani, ya. Sehingga paradigm, ya, atau mungkin sudut pandang laki-laki, ya, terkadang mungkin masih ada beberapa akademisi yang menganggap ya, gerakan gender itu adalah impor, gitu kan, kira-kira impor, ya. Ya istilahnya mungkin impor, gender kan bukan istilah Jawa itu. Tapi esensinya Jawa itu, karena mengajak kerukunan. Basa Jawa ini gender ku ya rukun. Ya, kalau boleh jujur ya, tapi terminologi gerakan itu memang lebih awal muncul di Barat. Sehingga tidak masalah istilahnya. Jadi wadahnya mungkin agak ke barat-baratan, tapi esensinya kita jawakan. Arab digarap, Jawa digowo. Nah, kira-kira itu. Wali Songo kan gitu. Jadi Arab digarap, itu esensi Islamnya dari Arab. Tapi Jawanya tetap digowo sebagai orang Jawa. Nah, dengan seperti itu saya yakin akan lebih mudah melakukan transformasi. Gitu. Karena kita mengikuti jejak para Wali Songo pun seperti itu. Bapak-Ibu yang dari luar Kudus mungkin kita coba jalan-jalan ke Menara Kudus. Ya. Bagaimana konstruksi bangunannya itu. Itu mirip dengan tradisi Hindu itu. Nanti kalau korban di Kudus itu yang nyembelih sapi bisa dibilang tidak ada meskipun ada satu dua karena mengikuti jejak Kanjeng Sunan Kudus yang disembelih adalah kerbau. Nah, itu sebagai satu bentuk strategi kebudayaan supaya tidak menyinggung komunitas Hindu pada saat itu. Nah, ini kearifan-kearifan seperti itu saya kira kita bisa lakukan dalam konteks gerakan gender itu. Jadi kata kunci yang ada di situ, kehidupan bersama, esensi ajaran agama, mengajak ke, apa namanya, rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, meninggikan atau memperhatikan martabat manusia, walaqad karramna bani Adam. Jadi Allah saja memuliakan keturunan Adam, tidak melihat jenis kelamin.
Sehingga di sini sungguhnya gerakan keadilan gender itu sebenarnya adalah mengikuti risalah kenabian. Jadi sangat-sangat Islami menurut saya. Cuman alirannya saja, kita nanti milih aliran yang mana. Nah, kita masih dalam proses pencarian. Di sini saya menawarkan sebuah aliran gerakan gender khas Indonesia nanti belakang. Lalu kemudian dalam konteks moderasi beragama, ini juga tidak lepas dari tridharma perguruan tinggi. Nah, salah satunya yang kita ambil pada posisi ini adalah penguatan kurikulum. Kalau di pengabdian di tridharma itu ada tiga ya, pendidikan, penelitian, ada pengabdian. Nah, ini sudah amanah ini moderasi beragama. Lalu yang kita utamakan di sini karena hubungannya dengan kurikulum, penguatan kurikulum berbasis berperspektif moderasi beragama, tapi responsif gender. Nah, yang saya teman yang kita tonjolkan di sini di situ. Sehingga kurikulum berkesetaraan gender sebenarnya adalah bagian dari basis moderasi beragama. Nah, maka di sini nanti ada rumah moderasi yang menyatu dengan pusat kajian Islam terapan dikomandoi oleh Pak Makmun di bawah LPPM, lalu kemudian ada PSGA yang dinahkodai oleh Bu Nur Mahmudah. Ini mestinya kolaborasi. Bagaimana moderasi beragama dan kesetaraan gender itu berkolaborasi membangun sebuah dokumen, ya dokumen kurikulum nanti bekerjasama dengan LPM. Nah, ini lagi-lagi wayai, ini sudah zamannya. Dahulukan kolaborasi di atas kompetisi. Nah, kira-kira gitu. Jadi era postmodern itu sebenarnya semangatnya kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi ketika muncul sebuah lembaga baru, muncul institusi baru, visinya sama, itu justru bukan kompetitor. Tapi itu sesungguhnya adalah kolaborator. Jadi mindset kita harus kita ubah, itu adalah semangatnya semangat kolaborasi. Justru bersama kita bisa. Nah, nanti kira-kira seperti itu. Lalu, sudahkah pendidikan yang dilakukan itu adil gender, adil dan setara gender? Maksudnya apa sih sebenarnya adil dan setara itu dalam konteks pendidikan? Nah, kita coba ini jadikan bahan renungan. Adil dalam konteks pendidikan adalah pendidikan mampu memenuhi perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Jadi berbasis need. Jadi bukan keinginan ya. Nah, kalau keinginan ini lebih nafsu ya. Tapi kalau kebutuhan ini mau tidak mau harus dipenuhi. Kalau enggak dipenuhi itu nilai-nilai kemanusiaan itu tereduksi. Jadi itu adil. Adil tidak harus sama. Nah, maka misalnya kita membangun sarana prasarana kamar mandi antara kebutuhan laki-laki dan perempuan itu kebutuhannya mestinya beda itu. Harus melalui need assessment itu ya. Jadi perempuan itu butuh airnya posisi air di mana itu perlu ada need assessment mestinya itu kayak responsive gender ya. Kebutuhan air perempuan dan laki-laki saya kira beda. Beda Bu ya. Lebih banyak mana Bu? Lebih banyak perempuan. Ya itu juga para perancang-perancang harus responsif itu ya. Nanti kalau pada proyek pembangunan ini termasuk akhirnya ini ada responsif disabilitas ya. Jadi sebenarnya kalau bicara PSG kayak keadilan gender sebenarnya nanti masuknya ke disabilitas juga. Termasuk bagaimana membangun bangunan yang responsif disabilitas. Di situ ada akses kursi roda yang bisa masuk. Maka bangunan masa depan juga harus responsif disabilitas. Bahkan seperti program ini ya, di pesantren itu ada program namanya BK, bantuan yang untuk membangun lembaga pelatihan-pelatihan itu BLK ya, BLK pesantren. Itu bangunannya sudah harus responsif disabilitas. Kalau tidak, ya tidak disetujui. Itu sudah menjadi prasyarat. Jadi adil ya, memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam konteks pendidikan. Kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam konteks pendidikan apa kira-kira? Ada perbedaan enggak? Terutama sarana-prasarana. Nah, setara itu lebih menjamin, ya bisa bilang, agar laki-laki dan perempuan itu bisa berkembang secara optimal. Jadi bisa optimal tuh ya bisa memanfaatkan ya akses juga bisa bagi laki-laki perempuan lalu memanfaatkan kontrol ya
lalu kemudian bagaimana partisipasi menyampaikan gagasannya. Jadi akses, kontrol, memanfaatkan fasilitas itu semuanya juga bisa dikondisikan agar laki-laki dan perempuan itu bisa berkembang secara optimal. Dan ini sebenarnya sudah dirasakan perjuangan Kartini yang luar biasa ini, bagaimana antara perempuan dan laki-laki, bagaimana perempuan mendapatkan akses pendidikan sebagaimana laki-laki. Nah, itu nanti sedikit secara khusus saya singgung di belakang. Jadi potret masalahnya kira-kira yang disampaikan sejak kemarin itu ya. Jadi ini hubungannya nanti untuk integrasi ya, integrasi kurikulum ke dalam apa namanya bisa mata kuliah atau desain pengembangannya. Saya kira kita harus memetakan masalah itu. Setidaknya ada 4 ya pemetaan itu saya kira bisa berkembang ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ada kekerasan dalam rumah tangga, ya KDRT, lalu yang isu-isu hari ini lagi menjadi perhatian bersama adalah kekerasan seksual, sampai ada edaran setiap perguruan tinggi harus merespon ini dengan mungkin kebijakan tertentu. Nah, di Kudus ini sedang digodok ini mau ada SK penanganan dan pengendalian kekerasan seksual di PTIN atau di kampus. Nah, ini sedang digodok. Di kampus-kampus lain sudah mulai ada. Jadi itu isu-isu kekerasan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani dan itu saya kira banyak pola-pola kekerasan baik yang kekerasan psikis maupun fisik. Bahkan ada juga kekerasan yang tidak tampak, kekerasan simbolik ya. Itu tidak tampak, tinggi tidak rasa yang simbolik ya. Jadi di situ juga bagian dari kekerasan. Lalu ada diskriminasi berbasis gender. Nah, diskriminasi berbasis gender itu juga bisa dalam konteks pendidikan, politik, ekonomi atau relasi buruh dengan juragannya ya. Banyak dalam konteks berbagai sisi kehidupan. Lalu marginalisasi menganggap kaum perempuan sebagai konco wingking ya, dalam kita sering dalam Jawa ini kan ada konco wingking ya. Konco wingking itu jan-jane ku yo ada baiknya, tapi kita perlu melakukan rethinking ya, apa menafsirkan kembali apa konco wingking itu. Seakan-akan kan itu dimana konco wingking itu perempuan selalu di belakang kan itu. Jadi konco wingking itu yo nek cara Ki Hajar Dewantara niku yo tutwuri handayani ya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun kursa tutwuri handayani itu sebenarnya sebuah pedoman pendidikan yang sangat relevan termasuk dalam keluarga sesungguhnya ya tutwuri handayani. Jadi konco wingking bukan berarti mengikuti totalitas tanpa kritis, tanpa ada kontrol kan gitu. Tapi yo bagaimana membangun keluarga bersama ini secara kalau Soekarno bilang laki-laki dan perempuan itu bagikan dua sayap. Kalau sayapnya satu patah, ini tidak bisa terbang setinggi-tingginya itu kata Soekarno. Nah, persis Bu. Jadi garwo sigarane nyowo ya. Jadi filosofi Jawa itu mestinya sangat mulia, cuman tafsirnya yang terkadang kita bias gender. Jadi konco wingking ya memang dalam sebuah komunitas itu harus salah satu jadi pemimpin. Kalau kita berkumpul lebih dari 2-3 itu salah satu harus jadi pemimpin. Nah, cuman persoalan pemimpin itu nanti Bunung kemarin sudah menyinggung saya kira kajian tek ya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' niku pemimpin itu laki-laki atau perempuan sudah dibahas di pertemuan pertama. Tapi kalau ada yang di depan otomatis ada yang di belakang. Nah, yang di belakang bukan berarti kemudian tidak ada gagasan, tapi konco wingking tapi dalam membangun visi bersama. Nah, sehingga konco wingking yang kritis, konco wingking yang kontributif, bukan konco wingking yang pasif. Nah, kalau dimaknai seperti itu saya kira bagus itu. Jadi membangun rumah tangga visi bersama, ada yang depan, ada yang di belakang. Suatu saat perempuan di depan, suatu saat laki-laki di depan. Itu adalah situasional. Kalau laki-laki mungkin dalam kondisi tertentu
sedang sakit misalnya, yo perempuan siap mengambil alih sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Itu adalah situasional, nggak ada yang mutlak dalam hidup ini. Jadi situasional, itu konco wingking. Belum lagi ada sumur kasur, apalagi sumur kasur dapur gitu ya, sering gitu ya. Sumur kasur dapur, apalagi kubur ya Bu. Itu seakan-akan hanya untuk perempuan. Itu kan apa namanya? Ya mungkin salah posisi. Artinya sumur itu untuk kepentingan bersama. Sumur laki-laki juga butuh sumur. Perempuan butuh sumur. Dapur laki-laki butuh dapur. Perempuan lihat bagaimana itu berbagi peran. Nah, jadi sumur, kasur, dapur, pupur itu semuanya adalah untuk laki-laki maupun perempuan. Maka di situ ada, jadi sumur, kasur, dapur itu kan bukan seks gitu. Sumur itu kan gender, itu konstruksi sosial itu. Nah, jadi disampaikan oleh Bu Ani, konstruksi sosial dibentuk oleh budaya sehingga kita bisa melakukan reposisi budaya itu, melakukan reinterpretasi terhadap konstruksi budaya itu. Maka ada perlu ada counter culture. Nah, inilah marginalisasi itu karena persoalan budaya patriarkal ya, budaya patriarkal yang memposisikan cenderung laki-laki sebagai the first class, perempuan sebagai the second class, dan itu terbangun dalam sebuah budaya yang bertahun-tahun sehingga seakan-akan menjadi sebuah kemutlakan. Sejak saya kecil pun saya melihat yang namanya laki-laki di dapur itu bisa dibilang langka Bu. Ya, waktu saya kecil itu. Ya keluarga saya sendiri ya hampir yang namanya di dapur itu ya urusan ibu. Kadang kasihan ya melihat ibu itu kalau eling zaman semono itu. Karena urusan makan kan urusan bersama, tapi seakan-akan yang melakukan itu suami itu cuci tangan misalnya ya. Jadi nah ini saya kira generasi masa kini saya kira beda, yaitu masa lalu. Sekarang banyak justru yang ahli masak adalah kaum laki-laki ya, chef-chef terkenal itu malah ya laki-laki itu. Nah, itu artinya apa? Itu ingin menunjukkan fakta bahwa persoalan masak itu bukan persoalan perempuan, tapi ya persoalan kompetensi. Tapi juga jangan dipaksakan ya. Kalau memang laki-laki nggak ahli masak ya jangan dipaksakan masak itu ya. Jadi saya pengen masak Bu. Saya sering kali-kali kalau ke dapur malah dimarahi dalam tanda petik ya. Karena kalau masak nggak kedaden. Nah ini kan masalah ini. Kadang malah sembarang pecah Bu. Jadi menurut saya adalah serahkan sesuai kompetensi, bukan jenis kelamin. Nah ini yang persoalan kan itu. Kalau di stigmatisasi jenis kelamin dalam ruang tertentu, perempuan domestik, laki-laki publik, lah itu yang keliru. Tapi harus sesuai kompetensinya. Kalau memang laki-laki memang ahli masak, ya biarkan laki-laki yang masak. Nah, itu namanya serahkan sesuai dengan hobinya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau yang perempuan memang nggak suka masak, kan ada juga ya kaum ibu-ibu, tapi mungkin kurang enjoy ya kalau masa itu ya lebih enak jajan. Nah itu simple itu banyak yang seperti itu, tapi yang suaminya enjoy happy di dapur itu juga ada. Nah, berbahagialah ibu-ibu yang punya pasangan yang seperti itu, bisa saling nanti ya, kesalingan, jadi mubadalah kalau bahasa tadi, tafsir mubadalah tadi usulannya Pak Rikja. Lalu stigmatisasi ya, stigma ya, stigmatisasi ini dibentuk oleh tech juga itu ya. Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingat ya ketika masih SD ya, bacaan itu sangat membentuk kesadaran Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya waktu SD itu bacaan-bacaan yang sampai sekarang saya ingat itu, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi ya. Bapak pergi ke kantor, Ibu memasak nasi. Jadi nggak ada bacaan bapak memasak nasi, itu nggak ada. Jadi memasak nasi. Jadi yang di dapur itu ya ibu-ibu. Budi bermain kelereng. Terus apaan? Wati bermain memasak atau apalah yang usulnya domestik gitu. Maka ini Bapak-Ibu sekalian, nanti Bapak-Ibu ini kan ngajar di IAIN Kudus.
Saya kira perlu bagaimana mengintegrasikan itu kepada mahasiswa generasi masa depan, bagaimana melakukan integrasi gender itu kepada kurikulum. Nanti ada beberapa kemungkinan yang bisa kita lakukan. Maka hari ini sesungguhnya adalah hari yang sangat penting karena itu menyadarkan kita bersama. Menyadarkan bersama pentingnya integrasi gender, tidak harus dalam bentuk mata kuliah tertentu. Syukur-syukur nanti misalnya syariah, ya, budekannya kan sensitif gender, mempelopori ada mata kuliah khusus, mata kuliah hukum Islam dan gender misalnya. Nah, itu bisa ditiru oleh fakultas yang lain itu. Oh gitu ya. Oh ya, itu nanti bisa disiasati mata kuliah tingkat institut mungkin Bu ya. Nah, nanti. Jadi itu stigmatisasi itu bisa dibentuk oleh apa? Ya pengelompokan permainan juga kan. Permainan ya, sampai Bapak Ibu sekalian kalau membelikan mainan anak-anak kan terkadang seakan-akan mainan itu berjenis kelamin gitu. Yang putri dibelikan boneka, yang laki-laki dibelikan motor truk. Oh, enggak ditanya dulu ya, mungkin ditanya dulu lah anak-anak suka apa itu. Jadi kalau ditanya kan sukanya apa. Jadi itu sesuai kecenderungan dia. Tapi kalau sudah di apa namanya? Misalnya hadiah kado ya kan. Hadiah kado lalu kita membelikan sesuatu yang cenderung bias gender itu berarti secara tidak langsung mengkonstruksi kepada peserta didik kado ulang tahun misalnya. Diberikan mainan tapi mainan yang dalam tanda petik di situ cenderung mainan ini itu untuk laki-laki, mainan ini untuk perempuan, seakan-akan sudah didikotomikan. Nah, itu saya kira kurang pas menurut saya. Mengapa kurikulum berkesetaraan itu penting? Nah, ini saya kira terutama yang hadir di webinar atau di forum ini, pertama adalah peningkatan perspektif ya, kesetaraan dan keadaan gender di kalangan mahasiswa. Jadi kalau dosennya mengajarkan dengan perspektif gender, maka mahasiswa nanti bayangkan akan membangun kesadaran mahasiswa yang sensitif gender itu dan nanti mereka itu akan hidup di bagi masyarakat dan itu akan menjadi kepala rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga, itu akan membangun sebuah tatanan sosial yang sangat luar biasa. Jadi tatanan sosial yang terkecil itu kan keluarga. Mereka semua nanti itu berkeluarga. Untuk merubah Indonesia itu tidak perlu repot-repot membangun demonstrasi besar-besaran merubah Indonesia. Tapi bangunlah keluarga yang responsif gender. Itu akan konkret, ibda' binafsik gitu. Jadi perubahan besar itu dimulai dari diri sendiri. Jadi rumusnya 3M. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari diri sekarang. Mulai dari sekarang. Nah, perubahan itu kalau dari mahasiswa masing-masing mulai, dari Bapak Ibu guru memulai, Bapak Ibu dosen juga memulai, saya kira perubahan ini luar biasa, dampaknya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, membentuk sikap dan keterampilan mahasiswa yang responsif gender. Bagaimana dihubungkan dengan kasus-kasus ya. Jadi riset based learning. Jadi Bapak Ibu data-data yang dari lapangan itu ditonjolkan. Jadi itu menjadi sebuah pembelajaran berbasis data. Research based learning. Dan itu lebih menarik menurut saya, pembelajaran berbasis riset itu. Apalagi riset-riset Bapak Ibu yang sesuai dengan mata kuliah yang diajar, lalu itu menjadi data faktual. Sehingga mahasiswa itu nanti langsung bisa menghubungkan teori yang dipelajari dengan data-data yang di lapangan. Sehingga mata kuliah kita itu tidak melangit gitu loh. Mata kuliah kita itu nanti langsung bisa diadaptasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, ibu-ibu dosen nanti memberikan kasus-kasus kaitannya dengan isu-isu gender. Dan dengan seperti itu saya yakin proses pembelajaran itu akan menjadi menarik. Bahkan dalam kondisi tertentu, saya, Bu Irisum, dan mungkin Bu Ani, sering mengajak mahasiswa ke lapangan. Dulu waktu belum pandemi ya. Jadi saya ajak misalnya ke komunitas Amin. Ya itu gerakan lingkungan. Ibu Adi dulu beramai-ramai juga sama Bu itu dan beberapa mahasiswa. Jadi biasanya saya ketika tidak musim pandemi itu ada kunjungan lapangan dalam mata kuliah saya itu sehingga itu juga langsung problem based learning mengikuti
pembelajaran berbasis realitas. Nah, nanti bisa dibangun isu-isu sesuai dengan kompetensi kita. Nah, ini membangun keterampilan itu. Lalu penyiapan kepeloporan alumni. Jadi bagaimana alumni kita nanti juga responsif gender yang hidup di berbagai kehidupan masyarakat. Nah, karena nanti dia itu juga generasi masa depan bangsa kita. Sehingga kurikulum ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Lalu kalau kita kembali ke Permendiknas, ya, saya kira ini masih berlaku juga. Ini merupakan sebuah amanah ini, Bapak Ibu sekalian, ya, pengambil kebijakan. Jadi bagaimana membangun pembelajaran, ya, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program pembangunan di bidang pendidikan itu harus mengintegrasikan gender. Ini Permendiknas. Jadi kalau tidak berarti itu melanggar undang-undang sesungguhnya. Ya. Jadi ini amanah negara. Dan juga amanah Islam sebenarnya. Nah, kalau kita tinjau dalam perspektif AFI, nah ini buka prodi AFI, Bu Irium ya. Sebenarnya ini juga bagian dari amanah Islam, karena Islam itu ramah, ramah terhadap perempuan. Bapak Ibu mungkin coba mengkaji kumpulan hadis. Jadi ada 60 hadis tentang keadilan gender itu ya, yang dikumpulkan oleh bagi fakih ya, itu termasuk yang mubadalah itu ya. Itu saya kaji 60 hadis dengan santri-santri itu sangat menarik. Itu 60 hadis isu-isu Islam yang ramah perempuan. Dan saya yakin perempuan, santri-santri atau mahasiswa yang mengkaji hadis itu, world view-nya akan berubah tentang relasi gender itu. Karena itu dilandasi dengan sumber-sumber klasik, hadis, hadis nabawi, dan itu benar-benar bisa diteladani. Karena itu era sahabat, era nabi benar-benar ada. Jadi kita melakukan apa, integrasi kurikulum responsif gender itu sebenarnya amanah undang-undang dan sekaligus amanah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kita niatkan mengintegrasikan gender itu adalah bagian dari menjalankan ajaran Islam. Maka itu akan bernilai ibadah. Ya, menjalankan teladan nabi. Lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga apa yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah. Bukan sekedar menjalankan tupoksi. Ya, tapi menjalankan visi Islam. Nah itu hanya gara-gara niat itu nilainya menjadi double. Gitu, ya. Dapat dapat pahala, dapat bonus gaji, dapat poin, dan dapat koin. Nah jadi double gitu kan. Ada poin dan koin. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, banyak aliran gender ya, aliran-aliran gerakan feminisme. Saya coba memetakan ini banyak sekali. Tapi yang tengah ini jarang disinggung Bapak-Ibu. Ada feminisme radikal, feminisme liberal, ada feminisme sosialis, feminisme Marx, dan semuanya itu cenderung berbasis barat. Yang timur ini adalah ekofeminisme, itu lumayan itu ya. Ekofeminisme ini cukup berkembang di India. Vandana Shiva termasuk itu salah satu penggeraknya. Jadi feminisme radikal ini sangat luar biasa. Ini leburnya batas feminisme maskulin. Jadi termasuk gay itu ya feminisme radikal itu. Ini sudah kebablasan kalau yang ini itu. Dan kita tidak seperti itu. Saya yakin tidak ke radikal. Maka jadi laki-laki boleh jadi perempuan, perempuan boleh jadi laki-laki, termasuk bagaimana memilih pasangan secara liberal, bebas sebebas-bebasnya. Itu barat. Dan ini saya kira kurang pas untuk Indonesia. Liberal juga gitu ya. Liberal ini lumayan. Ini barat, liberal ini ada dikotomi. Jadi awalnya ada dikotomi publik domestik, itu sebenarnya adalah feminisme liberal. Jadi ini bagaimana rasionalitas otonomi perempuan ya, atas tubuhnya itu diberi otoritas penuh. Dan itu juga menurut saya kurang pas untuk Indonesia. Ekofeminisme ini lumayan. Lalu sosialis ya, ada feminisme Marxis, sosialis. Jadi Marxis sosialis ini sebenarnya basisnya ke gerakan feminis, tapi dipengaruhi oleh kapitalisme. Ya. Nah, jadi Marxis itu lebih ke kontestasi. Ada hubungannya tentang kapitalisme dan budaya patriarkis. Ini lumayan sudah mulai agak ke timur ini. Nah, yang ekofeminisme ini sudah mulai lunak. Bagaimana menghubungkan isu ketidakadilan gender dengan isu lingkungan.
ada sesuatu yang linier, ketidakadilan gender itu ada hubungannya, atau kerusakan lingkungan itu linier dengan adanya ketidakadilan gender. Ya, maka orang yang keluarganya itu suka taman-taman yang ini, apa namanya, keramahan terhadap lingkungan itu akan mendukung keramahan terhadap relasi gender, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang jarang disentuh, ini feminis Kartini. Saya menyebut, karena ada Markis, saya sebut feminisme Kartinis, kira-kira seperti itu. Dan ini sangat luar biasa. Kartini sangat spiritualis, cita-cita tertingginya adalah menjadi hamba Allah, bukan menjadi pahlawan. Jadi, menjadi hamba Allah. Panggil aku Kartini saja. Lalu kemudian, kalau kita membaca Habis Gelap Terbitlah Terang, saya kira ini buku wajib bagi kita semua. Mahasiswa kalau perlu kita wajibkan untuk membaca. Ya dosennya harus lebih dulu membaca. Habis gelap. Iya, dibaca dulu. Habis gelap terbitlah terang. Ini saya, anak saya kirimi buku ini, Bu. Habis gelap terbitlah terang di pondok ya, tak kasih dia buku ini, ternyata beliau sangat tertarik dan dibaca. Dia menulis lomba esai juga tentang Kartini. Nah, itu artinya kita mengkondisikan anak supaya membaca tokoh-tokoh inspiratif yang tidak liberal. Kartini ini sangat sangat timur banget dan sangat santri, karena muridnya Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu juga gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, juga gurunya Kiai Ahmad Dahlan. Jadi tunggal guru itu sebenarnya NU dan Muhammadiyah itu. Nah, sehingga ini menarik. Inilah kalau kita pengen gerakan feminisme, jadi bagaimana pola relasi laki-laki perempuan, meskipun Kartini akhirnya jadi korban ya di poligami ya, tapi itu konsekuensi dari perjuangan beliau itu. Beliau mau dipoligami kalau dibuatkan sekolah perempuan. Jadi rela berkorban beliau. Dibuatkan sekolah perempuan di Rembang, dan sekarang masih, gedungnya masih. Tujuannya apa? Dia mendirikan sekolah perempuan bukan ingin menyaingi laki-laki, tapi ingin menjadikan melahirkan ibu-ibu yang bisa mendidik anak, menjadikan ibu-ibu sebagai madrasah pertama. Jadi membangun generasi ini kan sangat mulia sekali. Jadi bukan karir penting ya. Otomatis ketika dapat ilmu, ya otomatis implementasi ilmu itu kan karir. Nah, tapi sebagai zaman Kartini ingin mendirikan sekolah perempuan agar bisa menjadikan madrasah pertama. Ini kan sangat Islami itu. Madrasah pertama adalah ibu. Ya, otomatis bersama bapak. Nah, itu namanya mubadalah itu ya. Mubadalah. Jadi itu. Baik, itu saya kira aliran feminis nanti kita akan manfaatkan itu sebagai pijakan sosial budaya kita. Lalu permasalahannya adalah ya tadi budaya patriarki, bias gender, dan kemudian dampak bias gender ini yang perlu kita lakukan. Kenapa itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena dampaknya paling tidak kita apa namanya identifikasi itu ada 6 ya, menghambat kesejahteraan, budaya mengunggulkan salah satu jenis kelamin, padahal sama-sama manusia. Allah memberikan kesempatan kepada semua manusia tanpa memandang jenis kelamin. Lalu kemudian pembentukan cita-cita yang berbeda, termasuk prodi tertentu seakan-akan milik jenis kelamin tertentu ya. Arsitek seakan-akan kok banyak laki-laki. Lalu dakwah atau manajemen laki-laki atau perempuan, manajemen banyak perempuan ya. Akuntansi juga banyak perempuan Bu ya. PAUD. Usulutin cowok pemikir ya, seakan-akan dibuka dengan intelektualisme. Jadi ini bukan problem kalau kemudian akhirnya ada persoalan pemetaan-pemetaan yang bias kayak gitu. Lalu kurangnya minat terhadap mata pelajaran tertentu gara-gara apa namanya identifikasi tadi yang bias gender, kecenderungan yang berprestasi. Tapi alhamdulillah ini di Ain Kudus secara kuantitatif ini mahasiswanya perempuan lebih banyak. Jadi kayaknya 60% itu perempuan. Itu data yang disampaikan Pak Rektor, atau bahkan 70%. Kalau dosennya kayaknya lebih banyak laki-laki Bu ya. Dosen ya, banyak laki-laki ya. Jadi semakin karirnya tinggi itu biasanya data menunjukkan laki-laki lebih besar. Nah, itu kan berarti ada timpangan. Tapi bukan berarti
tidak punya akses, tidak punya kesempatan, tetap diberi kesempatan untuk itu. Lalu masuk ke dunia kurikulum, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat atau memahami kurikulum, biasanya kita akan langsung kepada dokumen. Jadi perlu kita lihat dalam tiga level. Sebelum ke dokumen itu sebenarnya kurikulum sebagai ide. Hari ini kita duduk bersama melalui webinar, sesungguhnya adalah membangun ide. Ide Islam yang responsif gender, yang adil gender. Ide moderasi agama yang adil gender. Bagaimana isu-isu moderasi itu juga melibatkan responsif gender juga. Selama ini moderasi beragama sepertinya belum menyentuh relasi gender. Nah, maka hari ini kita bersepakat untuk membangun moderasi beragama pada tingkat paradigma, pada tingkat sikap sampai pada perilaku, itu juga responsif gender. Lalu membangun bagaimana world view tentang kurikulum. Idenya dulu ini harus kita bangun. Bagaimana kita membangun dokumen yang responsif kurikulum kalau idenya saja belum. Ini problem world view atau filsafat. Jadi filsafatnya harus terbangun dulu. Maka usuluddin itu babon. Babonnya ilmu Islam itu usuluddin. Jadi filsafat itu kan sering disebutkan induknya ilmu pengetahuan. Itu benar. Karena perilaku itu dibentuk oleh world view. Itulah filsafat. Maka ide kurikulum sebagai ide ini pertama. Maka hari ini kita duduk bersama sebenarnya adalah membangun kebersamaan visi ide kurikulum responsif gender. Dari ide lalu kemudian direkonstruksi menjadi dokumen. Jadi dokumen itu yang kita lihat ada silabus, ada SAP, lalu kemudian ada dokumen struktur kurikulum, lalu dokumen-dokumen yang lain, ya sampai bahan untuk presentasi itu juga dokumen, ya. Jadi masih banyak. Tapi kalau world view-nya tidak responsif gender, ya dokumennya akhirnya tidak melahirkan silabus, tidak melahirkan SAP yang responsif gender, karena world view-nya sudah nggak responsif gender. Tapi kalau world view-nya sudah kita bangun responsif gender, Bapak Ibu nanti bisa merubah, bisa mengembangkan. Pada akhirnya setiap guru, setiap dosen adalah pengembang kurikulum. Dalam teori kurikulum itu seperti itu. Jadi tanggung jawab kurikulum WARC 1 ya, atau LPM. Tapi setiap dosen adalah pengembang kurikulum. Nah, itu saya kira mindset yang harus kita bangun. Lalu setelah dokumen baru implementasi. Nah, implementasi ini sendiri juga kalau di kaji sudah merupakan sebuah hal sendiri, ya. Ada teori pembelajaran, bagaimana mulai dari pendekatan, ya, teknik, apalagi masuk ke dunia digital, ya. Sekarang kita masuk ke ICT, ya, Information Communication Technology, itu juga harus direspon gitu kan. Nah, ini hubungannya dengan implementasi. Jadi implementasi ini butuh inovasi. Implementasi tanpa inovasi ya akhirnya menjadi stagnan. Lalu pola penerapannya, ini Bapak-Ibu sekalian, yang bisa kita lakukan nanti. Yang pertama, membuat mata kuliah tersendiri. Nama dan substansinya memang berperspektif gender. Di Kudus belum kayaknya. Di kampus-kampus tertentu sudah ada. Jadi fakultas tertentu sudah ada menjadikan mata kuliah perspektif gender, sudah menjadi mata kuliah sendiri. Beberapa perguruan tinggi sudah ada. Dan nah, ini mungkin nanti bisa menjadi PR kita bersama di fakultas, apa punya otoritas untuk mengembangkan ini. Lalu nanti bagaimana supaya tetap linear dengan kepentingan kita ini kan istilahnya paradigma kita kan mutu. Jadi tetap dalam konteks pengembangan mutu atau akreditasi. Jadi mata kuliahnya bisa tingkat institut, bisa tingkat fakultas, atau sesuai kebutuhan prodi, atau fakultas tertentu saja. Misalnya dulu ada mata kuliah filologi, itu hanya ada di Usuluddin. Semua fakultas tidak ada. Nah, ini istimewa Usuluddin. Filologi karena hubungan dengan naskah kuno, manuskrip. Tapi nggak tahu, ini selanjutnya masih ada atau enggak. Di MPKI ya. Jadi setiap zaman ya, setiap periode ada zaman dan semangat zamannya. Jadi yang kedua, bisa mengintegrasi dalam bentuk mata kuliah tertentu yang berdampak besar dengan menyebut salah satu pokok bahasan. Ini bisa dimasukkan dalam beberapa bahasan di silabus, Bapak-Ibu sekalian.
mungkin satu atau dua gitu kan, bisa dimasukkan. Nanti Bapak Ibu bisa tambah sendiri nanti ya. Saya kira itu diberi otoritas dosen untuk mengembangkan itu selama basis awal panduan dari fakultas itu tidak berubah secara mendasar, tapi materinya saya kira bisa dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi mengintegrasikan dengan topik-topik tertentu. Lalu yang keempat, bisa mengintegrasikan perspektifnya. Jadi perspektif gender dalam mata kuliah tertentu dengan cara tidak disebut. Tidak harus menyebut, Bapak-Ibu. Tapi ketika kita menyampaikan, ini juga mirip dengan yang keempat. Ya. Ada dalam teori kurikulum itu ada istilah hidden curriculum. Kurikulum tersembunyi, tidak disebut, tetapi tersampaikan. Itu malah kadang lebih dahsyat itu. Ya. Seperti teknologi informasi ini sebenarnya kan hidden curriculum ini di era pandemi itu. Anak-anak nggak usah diajari bagaimana membuat Zoom atau mahasiswa, tapi tiba-tiba bisa pakai. Itu namanya hidden. Tidak bagian dari materi kuliah, tapi mereka menjadi melek karena sebuah tuntutan. Bagaimana kuliah kita nanti tekniknya seperti ini. Nah, itu hidden curriculum. Sama nanti ketika melihat kasus-kasus tertentu sesuai dengan mata kuliah atau materi yang disampaikan, bisa menyampaikan data-data lapangan dihubungkan dengan isu-isu ketidakadilan gender, isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Dan yang seperti ini itu semua mata kuliah bisa menurut saya. Karena keadilan gender itu sistem nilai. Nilai itu bisa masuk kemanapun. Matematika pun bisa, IPA pun bisa, biologi apalagi. Ya, semuanya bisa diintegrasikan. Itu tinggal bagaimana kreativitas dosen. Kemudian yang keempat adalah mengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai mata kuliah dengan tidak menyebut dalam satu pokok bahasan dan substansi, namun pendekatannya yang dilakukan pendekatan. Misalnya bagaimana ketika proses pembelajaran tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki jangan selalu yang ditunjuk itu ya mahasiswi. Yang dosen perempuan tidak selalu yang ditunjuk mahasiswa. Apa mana milih sing cakep-cakep atau milih sing ayu-ayu, nah, itu diskriminasi itu ya. Nah, itu pada tingkat implementasi ini itu bisa dilakukan. Jadi kalau masih melihat jenis kelamin dalam proses pembelajaran itu berarti bias. Seakan-akan yang siap maju ke depan itu laki-laki. Jadi instrumennya nanti ini tinggal satu dua slide. Ketersediaan kebijakan PTKI yang kemudian dibangun kebijakan di tingkat perguruan tinggi, lalu kemudian mata kuliahnya, SDM-nya hari ini kita dikumpul sebenarnya adalah membangun penyiapan SDM yang responsif gender, lalu kemudian sumber belajarnya ya juga harus diimbangi, termasuk ketika ada pengadaan perpustakaan, ini Bu Anies yang kepala perpustakaan semoga menyimak, juga buku-buku yang terkait tentang isu-isu responsif gender, termasuk kependidikan, integrasi kurikulum responsif gender, banyak buku-buku itu. Nanti Bu Anies pengadaan saya kira perlu diprioritaskan ini. Termasuk jejaring, ya, networking, itu juga menjadi sesuatu yang penting. Jadi pola penerapannya saya kira tadi sudah kita sampaikan. Indikatornya, saya kira produknya kalau kita sudah responsif gender sebenarnya adalah ada mata kuliahnya, juara responsif gender, silabus, SAP, SDM-nya siap, termasuk riset-riset, ya, hasil riset nanti juga ada riset yang responsif gender, buku ajar. Bagaimana kita mau, ini lagi musim buat buku ajar, Bu, ya. Nah, nanti termasuk perlu, Bu, dihimbau setiap mata kuliah ada kajian tertentu yang responsif gender. Handout, sarana prasarana dan seterusnya. Saya kira itu. Ini lalu mulai dari mana? Nah, ini kan step-nya. Kita mulai pertama dari bawah, power within. Ya, power within itu daya kekuatan melalui kekuatan tenaga dalam. Nah, diri kita sendiri, ya, power within. Jadi mulai dari diri sendiri. Setelah hari ini kita mengikuti webinar, nggak usah nunggu kapan kita mulai. Wes pokoknya nanti mengajar semester depan ini kita akan integrasikan, entah di bidang atau topik apa, langsung kita mulai. Nah, ini mumpung lagi mempersiapkan atau pengembangan SAP ini. Nah, ini saat yang sangat tepat. Ya, lalu setelah itu power with itu berkolaborasi. Jadi kekuatan untuk kolaborasi. Kalau masih bingung nanti kolaborasi dengan Bu Ani, tanya berdialog atau Bu Irzum atau teman-teman yang lain, dengan saya dengan senang hati kita berdialog,
berbagi pengalaman. Dan saya yakin teman-teman yang hari ini hadir pun sudah banyak pengalaman. Saya yakin itu. Bahkan tadi ada yang sudah mendampingi, saya kira itu luar biasa. Lalu power tool, kekuatan untuk berbuat. Nah, ini sudah memberikan sebuah impact yang luar biasa kalau sudah sampai segitu. Saya kira itu Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya untuk berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator Bu Irjum. Semoga Ibu. Terima kasih Pak Said. Luar biasa sekali materi kita yang terakhir ini terkait dengan kurikulum. Kalau kemarin-kemarin kita kemarin dan tadi dataran praktis dan kemudian realitas ya. Kemudian ini bagaimana salah satu solusinya adalah kita masuk atau membangun kurikulum yang responsif gender. Nah, apalagi ini masanya mau kuliah awal Pak Said ya. Hari Senin tanggal 8. Dan mungkin teman-teman sudah mendapatkan RPS dan RPS itu tidak Pak atau Bangkong materinya hanya itu saja. Mungkin teman-teman yang mengajar mata kuliah tertentu bisa mengembangkan sub-sub yang akan diajarkan setiap kali pertemuan dan bisa dimasukkan materi-materi yang responsif gender. Oke, akan saya buka. Ini ada. Sudah ada pertanyaan Pak Said, tapi kita samakan dulu, mungkin ada yang langsung teman-teman yang di dalam ruangan ini, monggo, atau yang resen, belum ada yang resen? Oke, saya bacakan dulu pertanyaan ini Pak Said, ada pertanyaan tadi itu yang belum terjawab dan minta dijawab oleh narsum yang kedua. Ini dari Bu Anissa Listiana lagi nih. Kapus perpus. Langsung direspon langsung ini. Langsung merespon. Referensi. Referensinya Bu, siap Bu. Bu Anissa mohon semoga masih menyimak ini. Ini kasus nih. Pernah suatu kali kami mendampingi korban pelecehan seksual. Bahkan menjurus ke perkosaan. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan Bu Ani. Tapi tadi pertanyaan ini muncul setelah kita masuk ya, sudah masuk yang kedua. Tapi karena korbannya seorang anak dan bukti fisiknya semua dihilangkan. Akhirnya apa begitu saja dan dan ini kekhawatirannya akan melakukan pelecehan seksual kembali. Dan untuk korban menjadi trauma. Sedangkan laki-laki ini sebaliknya. Malah non sewu ketagihan. Sehingga akan terulang kembali pelecehan education di KB, TK. Mungkin PSGA bisa memformulasikan pendidikan seks untuk PAUD, SD, SMA, dan sekolah di bawah Kemenag. Mungkin ini kita dulu ya, dari kita dulu ya Pak Said, yang melalui RPS itu. Ini Pak Said, mungkin Pak Said punya solusi seperti apa. Mungkin Pak Said langsung jawab. Ini sebenarnya kalau kasuistik ini Bu Ani banyak penanganan ya, nanti bisa ditambahkan Bu Ani. Tapi hubungannya dengan pendidikan seks tadi ya, saya kira ini menarik karena hubungannya itu kan kalau bicara kurikulum sebenarnya ini bisa masuk ke dokumen ya, jadi dokumen kurikulum. Jadi world view kita sudah terbentuk bahwa pendidikan seks itu adalah sesuatu yang penting, itu berarti kita sudah membangun kesadaran. Ketika kita sudah membangun kesadaran, berangkat dari fakta-fakta yang sudah ada bahwa persoalan kekerasan seksual itu bisa juga dibangun oleh pendidikan seks yang kurang, ya mungkin memang belum begitu membumi ya dalam masyarakat kita, bahkan seks dianggap sesuatu yang tabu, dianggap pornografi gitu ya, karena istilah seks ini kan sejak saya kecil itu memang sesuatu seakan-akan berhubungan dengan sesuatu yang porno gitu ya. Jadi ini persoalan Jawa itu apa ya, pendidikan seks itu ya, dijawakan apa Bu? Supaya lebih membumi, karena kalau bicara seks itu kan tabu ya, tabu. Problem terminologi itu akan mempengaruhi apa ya, orang untuk kemudian antusias untuk melakukan itu.
juga tabu. Kita gender kalau masuk pesantren kan tabu itu. Maka pakai istilah sakinah mawaddah. Jadi persoalan terminologi sesungguhnya. Maka pendidikan seks itu ya pendidikan dengan anak dalam keluarga. Tapi di dalamnya ada cara dan perempuan dalam konteks biologis, bagaimana mengenalkan alat-alat reproduksi misalnya. Dan dalam Islam itu sangat, ini kitab kuning juga banyak itu yang mengkaji tentang pendidikan seks itu. Dan tapi terkadang para masaya, para kiai atau mungkin ustaz ketika menyampaikan itu seakan-akan sesuatu yang tabu, sehingga menyampaikan itu tidak vulgar gitu. Dia terkadang salah paham, kalau enggak vulgar kan salah paham. Jadi karena itu dianggapannya membicarakan sesuatu yang sangat sensitif ya, itu seakan-akan menjadi tidak penting. Termasuk dalam keluarga, orang tua saja bagaimana mengenalkan pendidikan diri. Tapi itu terkadang juga agak mungkin belum begitu maksimal ya untuk mengajarkan mungkin anak kita yang puber ya, masuk puber itu bagaimana mengenalkan. Jadi pendidikan bisa bicara tentang pengalaman kisah kita bicara tentang yang namanya walata probusina itu kan sangat penting, tetapi ketika ngaji sampai saat itu kan tidak biologisnya apa, dampak biologisnya apa, dampak moralnya apa, ya. Lalu bagaimana mengenalkan jenis-jenis alat-alat reproduksi. Itu belum maksimal saya kira. Maka apa yang disampaikan Bu Anies ini bagaimana kita integrasikan secara interdisipliner. Bukan hanya secara teologis, tapi juga secara interdisipliner. Ditinjau dari aspek biologisnya, ditinjau dari aspek filsafatnya, dan seterusnya. Itu saya kira akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, ini masuknya di wilayah apa, mata kuliah apa, atau mata kuliah apapun sebenarnya bisa lah. Cerdas-cerdasnya dosen untuk bagaimana membangun interkolektif ini, kalau bahasanya Prof. Amin itu kan interkolektif, gitu ya. Bagaimana menghubungkan antara satu dengan yang lain, dan isu gender itu bagian dari isu kontemporer yang harus direspon oleh Islamic Studies. Nah, ini kan Islamic Studies. Ya, apapun hukum, ilmu dakwah, syutin, lalu kemudian pendapat itu juga harus merespon isu-isu itu bagian dari Islamic Studies. Jadi itu bisa masuknya ke integrasi topiknya dalam silabus, bisa juga dalam proses pembelajarannya di kelas, nanti ketika implementasi, bisa juga menjadi mata kuliah sendiri. Ya, mungkin nggak tahu ini di prodi apa misalnya. Yang hubungannya dengan itu mungkin bisa juga psikoterapi ya. Psikoterapi bisa. AFI juga sebenarnya bisa. AFI bisa ya. Jadi bisa sebenarnya tergantung bagaimana pinter-pinter kita menghubungkan. Yang penting gagasan idenya itu sudah masuk dulu, view-nya dibangun. Jadi dokumen itu dibangun dari sebuah ide kurikulum. Nah, ide kurikulum lalu direkonstruksi menjadi dokumen. Dokumen direkonstruksi diakukan dalam proses. Oke, matur nuwun. Bu Ani mau menambahkan? Monggo. Yang kasus tadi Bu. Yang kasus. Diulangi Bu. Kekerasan anak. Okay. Kekerasan anak usia dini itu terkadang dari pihak pelaku merasa aman ya. Karena korbannya ini anak di bawah umur. Itu memang permasalahan tersendiri Bu Anissa. Jadi apalagi tadi kalau tidak salah buktinya sudah dihilangkan semua. Ya ini yang susah karena lagi-lagi penegakan hukum itu kan harus berdasarkan pada aturan. Untuk bisa apa istilahnya
menjerat seseorang itu kan harus ada alat bukti. Ya, dan alat bukti itu minimal kan itu kalau enggak kan tidak bisa terbukti, itu yang menjadi masalah karena memang aturannya seperti itu. Nah, saya pernah menangani kasus anak usia 2,5 tahun di apa perkosa tetangganya, bapak-bapak sudah bapak-bapak itu. Waktu itu dia diajak naik sepeda. Nah, ini si bapaknya itu selalu sesumbar. Enggak bakal ada yang bisa memenjarakan, dia tak tersentuh. Nah, kemudian lapor ke CPPA, kita dampingi. Ya, artinya anak memahami kejadian itu kan juga tidak utuh gitu ya memahami. Sudah gitu sudah lewat 1,5 tahun. Tidak ada saksi. Itu memang luar biasa. Jadi waktu itu CPPA bekerja sama juga dengan Fakultas Psikologi UMK mendatangkan mahasiswa maupun dosennya untuk mengajak korban ini mampu mengingat. Ini apa ya, judulnya tulisan tentang orang-orang yang super sabar. Namanya anak-anak kalau nggak mood, ya kan? Harus mood dulu, dibelikan es krim, dibelikan mainan, gitu kan? Terus diajak gambar, kemudian digambarkan sepeda, ini sama psikolog gitu ya. Gambarkan sepeda, gambarkan apa, mengingat yang lalu. Kita butuh hanya dia bercerita aja apa yang terjadi. Itu malah, aduh, luar biasa, udah capek, udah gak mau gitu ya. Jadi memang itulah apa yang dikemukakan Bu Anissa, itulah kendala-kendala yang harus menggunakan dalam aturan yang mana harus ada bukti, sementara gak ada. Nah, terus gimana itu kalau punya melenggan? Yang memang kadang-kadang kan kita merasa ketidakadilan. Tapi bagaimana? Ya, maka kita misalkan bahwa kita semua banyak orang tua harus peka terhadap lingkungan sekitar. Ya, karena jangan merasa aman ketika anaknya dimomong, bahasa Indonesia apa dimomong itu? Diasuh orang lain. Jangan merasa tenang gitu, jangan merasa aman. Karena tadi kekerasan seksual itu hampir 90% dilakukan oleh yang dikenal. Kalau orang tidak dikenal, anak ini takut. Tidak mau dekat, tidak mau diajak. Kenapa anak ini mau diajak, mau dekat? Karena dia kenal. Gitu loh. Anak kecil, khususnya anak kecil. Tidak ada kekerasan seksual yang kecil. Itu rata-rata ya pelakunya dikenal. Diajak main ke rumah mau, dikasih permen mau, disuruh tidur mau, karena dia kenal. Kalau orang nggak kenal dia nggak mau. Nah, itu makanya kita harus berhati-hati. Lah tadi dikatakan pelakunya merenggang. Ya memang bagaimana kalau kondisi seperti itu yang merenggang? Makanya biar tidak bisa enggak? Kasus. Ya, jadi artinya ya kita harus terus hati-hati dengan tadi iklannya Bang siapa tadi bahwa bahwa kejahatan selalu dengan kita, apalagi dengan anak-anak yang usianya masih dalam umur yang mengerti. Ibaratnya sekarang kan SMP aja bisa diperdaya itu, tetangga saya itu. Ini yang menjadi cerita. Lewat Facebook, diajak kenalan, begini-begini. Tiap malam tidur sama orang tuanya, lah itu orang tuanya sudah menumbuhkan yang kecil, terbangun anaknya nggak ada. Ternyata aku sudah pergi dan dikirim 3 orang. SMP itu. Itulah kayak gitu itu ya, maksudnya yang SMP aja masih bisa diperdaya, gitu. Apalagi yang anak kecil.
Maka memang di sini peran orang tua ini dengan dunia yang semakin tiada batasnya justru semakin berat, makin berat. Ya, kejahatan dimulai dari dunia maya. Dikenalan, ini ketemuan di mana? Jam 10 pergi gitu ya. Nah, ini kan jadi memang tantangan orang tua di zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu Bapak Ibu saya ketika saya masuk kamar tidur ayam. Nah, sekarang itu ketika saya itu ketika menikah di kamar dikunci, saya tuh deg-degan. Ya. Saya kata-kata, biasanya nggak dikunci kok dikunci, kenapa? Ya? Alasan apa yang biar saya masuk? Biar dia ngomong bisa masuk, kenapa gitu. Itu ya itulah tanggung jawab kita yang beda dengan zaman dulu. Mungkin tambahan saya begitu. Tapi itulah kendala yang berbeda dan kita bisa. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Lukman. Apa sejarah bangsa ini memang ada yang namanya kesetaraan gender? Apa budaya kesetaraan gender hanya asli budaya barat sehingga kita harus mengadopsi budaya tersebut untuk memang budaya tersebut sudah ada sejak atau memang budaya itu sudah ada sejak zaman dahulu di negara kita ini? Tanya ya Pak, sejarahnya. Pak Lukman. Pak Lukman. Banyak Pak Lukman ya Pak. Ini ada Pak Lukman yang yang lainnya juga. Monggo Pak Saed. Ya. Terima kasih Pak Lukman. Jadi dalam konteks keindonesiaan ini kira-kira aslinya itu patriarkal atau matriarkal kira-kira seperti itu ya dalam konteks Indonesia itu. Jadi yang asli itu matriarkal atau patriarkal karena dalam konteksnya yang menonjolkan patriarkal budaya Indonesia. Tapi ada beberapa daerah seperti di daerah Bukit Tinggi itu mana ya? Iya, Padang ya Bu. Nah itu matrilinealnya yang menonjol itu. Dan menurut risetnya ini saya sempat tulis Peter Carey ya, Peter Carey seorang sejarawan yang nulis di Ponorogo itu ternyata secara original ya, secara original itu Indonesia cenderung matrilineal. Artinya relasi antara laki-laki dan perempuan itu perempuan punya kesempatan yang luas sesungguhnya dalam konteks Nusantara dan dalam konteks Nusantara termasuk daerah di Ponorogo itu ada pasukan perempuan itu juga. Lalu apanya tokoh-tokoh perempuan hebat di Pantura ini Bapak Ibu kalian mungkin kenal Ratu Kalinyamat ya. Saya kebetulan riset Ratu Kalinyamat beberapa tahun yang lalu ya, kemudian dapat apresiasi dari Kemenak ya. Jadi Ratu Maritim Nusantara. Kan tidak hanya Nusantara itu. Asia Tenggara. Karena membawa kejayaan dunia maritim di Jepara dengan relasi perdagangan tidak hanya di Jepara sampai ke Vietnam, sampai ke Malaysia ya sebelum ada Malaysia. Jadi relasi dagangnya itu sampai ke sana. Malaka itu dalam sejarah diakui. Dan ketika saya sempat ke Malaysia, mampir Malaka itu saya ada museum kapal di sana. Saya tanya-tanya tentang Ratu Kalinyamat, jadi relasi tentang Indonesia atau apa namanya Nusantara dengan Malaka itu memang sudah terbangun, ada bukti-bukti historis di sana. Artinya ternyata yang menonjol itu yang menonjol transformasi dari patriarki itu dipengaruhi oleh kolonial dalam pengertian Peter Carey. Di kolonialisme ini tidak hanya menjajah dalam konteks material ya, tetapi dalam konteks konstruksi budaya. Nah, termasuk ya isu-isu tentang sejarah Wali Songo itu sampai sekarang pun saya masih perlu kita kritisi itu. Kisah tentang Wali Songo yang penuh dengan intrik sama muslim saling kan dinarasikan misalnya Aryo Penangsang ya muridnya Kanjeng Sunan Kudus lalu kemudian merebut kekuasaan
ada satu proses apa ya, pertumpahan darah di depan publik itu sampai sekarang saya masih tidak percaya itu. Dalam konteks etika Islam yang ramah, itu kemungkinan kecil terjadi, ya, apalagi di ruang publik. Nah, sama ternyata dalam riset Peter Carey itu transformasi patriarkal itu, ya, cenderung kemudian Indonesia cenderung patriarkal, memposisikan perempuan itu domestifikasi itu tidak lepas dari termasuk dampak dari penjajahan kolonial. Maka tadi kalau Mas Lukman, sebenarnya sejarah Indonesia seperti apa? Sebenarnya banyak bukti tokoh-tokoh perempuan di Nusantara ini yang berkiprah di ruang publik di abad ketika zaman kewalian, bahkan jauh sebelum itu di Aceh ada Cut Nyadin, ya. Nyadin itu perempuan, ya. Perempuan. Cut yang perempuan. Cut Nyadin perempuan. Ada besar tinggal di Maroko, banyak lagi, terutama di Nusantara, ya. Tapi yang menulis sejarah ini kan cenderung laki-laki. Jadi yang mendokumentasikan sejarawan ini sing dianggap wong itu laki, sehingga akhirnya sejarawan yang mendokumentasikan kita sangat minimalis. Sejarawan, ya Bu, sejarawati, sejarawan itu. Padahal kan kita banyak yang namanya wan itu biasanya ada wati, ya, itu, ya. Misalnya wartawan ada wartawati, ya. Wisudawan, wisudawati, wartawan, wartawati kok sejarawati ada. Nah, ini kan pertanyaan yang kemana ini, kan? Nah, maka saya kira Bapak Ibu sekalian, terutama ini untuk mahasiswa, saya kira tugas-tugas lapangan perlulah ditonjolkan peran bunyai-bunyai di daerahnya masing-masing. Sebenarnya peran ibu-ibu bunyai di kampung itu banyak, itu ngajari ngaji santri-santri di desa-desa. Nah, itu nggak diabaikan. Itu biasanya bapaknya ngaji di masjid, kiainya, lalu ibunya, bunyainya itu ngajar di rumah dengan begitu sabarnya mendampingi anak-anak kampung sebelah untuk ngaji dan tidak dianggap gitu. Nah, sejarah tergantung sejarawannya. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang sensitif gender itu coba minta ditonjolkan peran-peran kaum perempuan atau para aktivis perempuan. Maka ini kita beruntung sejak 2-3 tahun yang lalu ada UPI, ya, Kongres Ulama Perempuan. Nah, dulu Cirebon yang hadir. Ini sebentar lagi kayaknya 2021 nih, yeah. Ada kongres kedua, Bu, ya. Kayaknya dijawab. Nah, gitu. Itu Kongres Ulama Perempuan. Jadi itu fenomena sejarahnya. Saya menduga itu faktor kolonialisme. Jadi kolonial tidak hanya menjajah aspek harta hasil pertanian, tetapi juga membangun kesadaran yang bias gender dan kemudian mendomestifikasi perempuan cenderung di ruang domestik. Sementara laki-laki di ruang publik itu adalah dikotomi yang sebenarnya perlu kita perbarui atau perlu kita buat secara lebih proporsional sesuai dengan kompetensinya. Dan masih banyak sebenarnya tokoh-tokoh perempuan itu. Itu istrinya Kiai Syahril Mahfud kan juga tokoh. Pernah jadi anggota DPD Jawa Tengah. Itu punyai. Nah, itu kan jarang yang membidik beliau sebagai tokoh negara, padahal bunyai, ya. Kemudian, nah, ibunya Mbak Arwani, namanya bunyai Wani Mah, ya, kalau nggak salah, itu punya manuskrip itu saya tulis di PSG di apa jurnal Studi Gender itu. Malah tidak banyak yang mengenal bahwa beliau di apa. Di balik kebesaran Kiai Mbak Arwani itu ada sosok seorang ibu yang tangguh, yang putranya itu banyak, tapi menjadi seorang tokoh ahli Quran sampai sekarang pesantrennya
setiap kota itu ya ada yang ngaji di sini. Nah, maka itu menjadi sesuatu sangat sehingga saya tulis dalam bentuk apa hasil manuskripnya tentang syair perempuan, syair muslimah itu manuskrip anuman untuk pendidikan akhlak kaum perempuan yang ditulis oleh ibunya Mbah Arwani. Nah, itu artinya tokohnya, tokoh perempuan yang tidak bisa diabaikan dalam konteks itu. Dan masih banyak lagi. Silakan ini menambahkan. Sudah. Saya kira itu ya, tinggal. Sejarah. Iya itu pelajaran sejarah dulu. Berarti kalau di tapi tepat angkulah ini pun lulikor mau lulikor mendingan tadi aja tadi itu berapa ya buat foto pesan untuk kecilnya sebelum itu Peter Carey. Mufassirat. Banyak kalau bicara sejarah yang sangat jelas itu, tapi nanti kan menjadi pelajaran besar. Yang mana saya kembalikan jawab. Pak Makmun mau nambah ini. Pak Makmun. Perspektif gender Pak Makmun mau menambahkan Pak Makmun. Gender perspektif dari budaya sudah atau perspektif pelite. Ya, ini IT. Jam 8. Monggo Pak Makmun, jika mau menambahkan. Oh, belum di-unmute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ke teman-teman, terutama Ibu moderator, Bu Irzum, Pak Nur Said, Ibu Dekan, Ibu Ani, Ibu Dr. Ani Ismayawati, demikian juga semua teman-teman yang sudah bergabung di acara ini. Gitu. Yang pertama mungkin perspektif Sunda dulu ya. Halo, siapanya itu? Halo?
Iya Pak Makmun, monggo Pak Makmun. Ya. Ya. Oke, yang pertama perspektif Sunda. Ya. Sunda itu meliputi tanah Parahyangan ya. Dulu ya Tangerang itu termasuk Sunda. Ya. Batasnya Uin Syahid ya. Itu Bogor itu. Jadi ada belokan sebelum Uin itu Bogor dulu, kalau sekarang sudah masuk Tangsel. Ya. Lalu kemudian Sukabumi, Cianjur, nah, sampai kemudian Tasik dan sebagainya. Nah, itu ada karakter. Orang Sunda itu karakternya ada tiga. Ya, yang pertama, karakter yang masih asli, yaitu suku Baduy. Suku Baduy itu masih asli. Termasuk Konco Wingke, ya. Itu kan bukan Baduy. Nah, dalam hal ini, tentu nilai-nilai gender ya yang Taman berkembang mini, di kita itu belum masuk ke sana. Ya, belum masuk. Sehingga segala-galanya dipegang oleh kaum Adam, oleh laki-laki. Begitu. Lalu kemudian yang kedua, itu yang tanah Parahyangan yang dipengaruhi oleh kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam. Seperti mana? Nah, seperti di daerah Ciamis, ya. Kemudian Tasik, Bandung, gitu. Lalu kemudian Cianjur, sebahagian Sukabumi, ya, Sukabumi Timur, nah, itu dipengaruhi oleh kerajaan Mataram. Sehingga apa? Sehingga budayanya sangat halus, bahasanya juga halus. Jadi kalau Pak Said pernah tinggal di Bandung 2 tahun itu, ya, itu bisa membedakan dengan bahasa Sunda. 3 tahun. Nah, 3 tahun ya, itu bahasanya sangat halus di Bandung itu, Tasik, iya, ya, Garut itu sangat. Kenapa? Karena itu bagian dari dipengaruhi oleh kerajaan Mataram. Jadi kerajaan Mataram itu mengembang budayanya masuk ke tanah tataran Sunda dengan menggunakan bahasanya bahasa Kromo Inggil, sehingga bahasa Sunda halus dengan Jawa. Orangnya juga halus kok Pak, tidak hanya bahasanya. Orangnya juga halus, ya halus-halus. Ya, perilakunya maksudnya, perilakunya halus tuh orang Sunda itu. Bahkan preman-preman itu di pasar, ya, gitu, Pak, ya, itu sopan sekali, Pak. Hmm. Itu saya kalau ketemu sopan, di terminal, preman-preman Sunda itu sepertinya kok ramah gitu loh ya. Padahal preman itu. Nah, gitu. Itu betul, Pak, itu pengalaman saya itu. Walaupun walaupun tangannya, kakinya penuh tato ya. Itu ya, memang begitu. Tetapi beda dengan Bogor. Bogor itu dipengaruhi oleh Betawi. Ya, Bogor itu dipengaruhi oleh Betawi. Sehingga gitu bahasanya ya, itu sangat kasar. Seperti hanya orang-orang Banten. Orang-orang Banten itu Silaing, Kaula, Sia, nah itu kan bahasa-bahasa yang sangat kasar. Ya, sangat kasar sekali. Hmm. Jadi Banten atau beda dengan orang-orang Bandung itu begitu. Ah. Ternyata pengaruh daripada Mataram ini, demikian juga pengaruh daripada Betawi dan orang Sunda Baduy yang masih asli, itu juga berimbas kepada model gender. Hmm. Gitu. Sentuh sama sekali. Kemudian kalau di daerah Bandung ke timur begitu sampai ke Tasik, Ciamis, itu mirip dengan gender yang ada di Jawa, terutama di Jogja ya, daerah Mataram begitu. Nah, sementara orang-orang Bogor itu dipengaruhi oleh budaya Betawi. Nah, jadi dalam hal ini orang-orang Bandung, perempuan Bandung, perempuan Tasik, Ciamis, Garut itu hampir mirip seperti kita. Dia mau bekerja. Ya. Dia mau bekerja di kantor, dia mau bekerja di pabrik-pabrik, dan lain sebagainya. Tapi orang Bogor. Kalau orang Bogor itu, dia sekolah, lulusan SMA, atau kemudian kuliah, lalu kerja. Kerja katakanlah misalnya di pabrik-pabrik, di Astra, begitu ya, dan lain sebagainya deh. Atau di mal-mal, seperti itu. Lah, begitu dia menikah, maka langsung dia keluar.
Dia enggak kerja. Nah, itu begitu. Sama seperti perempuan-perempuan Betawi. Perempuan-perempuan Betawi itu begitu menikah, langsung dia ke dapur. Orang-orang Sunda Bogor itu juga sama. Begitu sudah menikah, bekerja, itu langsung ke dapur. Itu. Ya, keluarga kami, keluarga saya di Bogor seperti itu, yang lainnya juga hampir sama seperti itu. Ya, walaupun kalau tentu saja melanjutkan karir orang tidak sopan, Pak namanya, Pak. Misalnya tetap melanjutkan karir orang ya, Bogor, dari Bogor. Nah, lain lagi kalau kemudian di instansi pemerintah lain ya. Nah, di instansi pemerintah lain tentu saja itu terkait dengan peraturan-peraturan di pemerintahan. Yang saya maksudnya adalah profesional yang bekerja di swasta. Itu ya, di swasta. Jadi kalau di swasta itu kan longgar. Gitu kan, apalagi sistem-sistem seperti sekarang. Sehingga ya dengan enak saja keluar. Nah, itu begitu. Dengan enak saja walaupun tidak mendapatkan apa yang namanya santunan atau apa ya. Nah, itu bagi mereka tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada kepercayaan bahwa ya bagi wanita-wanita Sunda di Bogor atau di sekitar Bogor begitu. Nah, jadi mengabdi kepada suami itu segala-galanya. Dan relatif orang suami-suami Sunda itu ya lebih in kalau istrinya di rumah ketimbang bekerja, itu seperti itu. Ya, jadi beda sekali. Itu yang mengenai masalah wanita Sunda ya, ada tiga model. Kemudian mengenai Islam terapan ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman penggerak gender yang ada di IAIN khususnya begitu ya. Ini bagian daripada wacana, bagian daripada bentuk Islam terapan. Ya, artinya apa? Tadi kan ada siapa ya yang menyampaikan itu mengenai perspektif Islam terapan. Apa Bu Irzum atau siapa begitu yang menyinggung itu. Saya kira saya punya prinsip bahwa apa yang dibicarakan tadi itu bagian daripada Islam terapan. Artinya dalam perspektif gender. Jadi Islam terapan dalam perspektif gender Bu, tentunya. Walaupun hal ini itu tentu pada kelas Islam tertentu begitu ya, tidak yang saya maksud pada kelas Islam tertentu itu, kalau itu di kelas kita ya di kampus itu kan kita punya pandangan seperti ini dan itu biasa ya, ketika kemudian lalu di mohon maaf di daerah pondok atau kemudian lalu kauman begitu kan. Walaupun kata Bu Nyai Nur Mahmudah, enggak begitu juga, wong saya orang pondok juga ya, karena kebetulan beliau ya dokter, lalu kemudian jelajahnya mengenai masalah gender kan ya, sudah sangat luas itu begitu ya. Jadi nampaknya begitu kalau saya melihat dalam prospek itu Islam terapan ya. Iya, terima kasih Pak Makmun. Ya. Nanti mungkin butuh kolaborasi antara IIT dengan KPSGA ya Pak Makmun ya. Nanti kita adakan diskusi lanjutan ya, atau langsung kita ke riset ya. Ya. Oke, terima kasih para narasumber, para peserta dan para pimpinan yang masih bertahan di Zoom ini. Di jamaah Zoomiyah ini. Alhamdulillah acara kelas gender yang dimulai kemarin dengan empat bahasan sudah akan berlanjut dengan lancar dan sukses. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa mengadakan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Baik untuk kita maupun masyarakat secara luas. Karena banyak hal yang butuh kita selesaikan, butuh kita dampingi, sehingga apa yang kita miliki bisa kita realisasi, bisa kita apa namanya manfaatkan di masyarakat. Sebelum acara ini berakhir, akan ada closing dari Ibu Perumah Muda. Monggo Bu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah masuk? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan sekolah gender selama 2 hari
Alhamdulillah bisa kita lewati bersama dengan semangat, antusiasme dari teman-teman. Bahkan sudah usul kegiatan-kegiatan lanjutan, ya. Mungkin artinya plan of action. Ini kegiatannya belum selesai, sudah ada usulan untuk kegiatan lanjutan, banyak usulan. Alhamdulillah. Lanjutannya ke lapangan, Bu. Alhamdulillah, artinya bahwa komitmen yang sudah kita kemudian bangun bersama selama 2 hari ini, bagaimana di pertemuan awal di hari pertama kemarin, kami berharap Bapak dan Ibu, terutama dosen-dosen baru yang bergabung secara offline dan juga online, teman-teman, para pimpinan juga, para senior-senior juga, para dosen senior, kita memperbarui dan juga memperkuat lagi komitmen kita terhadap keadilan dan kesetaraan gender menuju kepada perguruan tinggi yang responsif gender. Jadi kita berharap IAIN Kudus menjadi salah satu perguruan tinggi yang memiliki sensitivitas dan juga memiliki dalam berbagai hal, ya. Jadi kalau kita lihat PTRG tidak hanya dalam deretan konsep tapi juga pada aspek-aspek fisik yang bisa kita lihat bersama. Kita berharap semuanya dengan dukungan pimpinan, dan kami melihat bahwa pimpinan sangat welcome terhadap gagasan-gagasan kesetaraan gender, sehingga kita berharap nanti ke depan IAIN Kudus semakin memantapkan diri menjadi salah satu IAIN yang mampu untuk menjadi perguruan tinggi yang responsif gender. Itu yang pertama kaitannya dengan evaluasi dari kegiatan kita hari ini. Tentu kami berterima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi di hari pertama maupun di hari kedua ini. Terima kasih kepada Pak Nur Said, kepada Bu Dr. Ani Ismayawati, kepada moderator Bu Irzum. Sebenarnya Bu Irzum juga Bu Lina yang moderator itu juga kalau waktunya cukup kita bisa memberikan materi juga waktu yang lain lagi. Gitu. Ya, nanti ganti ya. Berbagi peran. Jadi kita berharap teman-teman semuanya menjadi memperkuat barisan kita untuk selalu sounding dan juga memberikan penguatan, terutama ini menjelang besok tanggal 8 kita akan memulai perkuliahan. Tadi sudah ditutup dengan bagaimana mendesain kurikulum yang responsif gender. Mohon nitip dari PSGA bagaimana kemudian Bapak Ibu dosen menjadi bagian dari vokal
Halo, halo, suaranya sudah masuk. Jadi untuk ULT, semoga nanti kami juga bisa siapkan karena ini membutuhkan SDM yang cukup lintas disiplin juga. Jadi teman-teman dari Fakultas Hukum nanti mohon bantuan dari Ibu Bu Ani Ismaya sebagai dekan di Fakultas Syariah. Juga teman-teman dari Fakultas Usuluddin, nanti Bu Irzum dan juga teman-teman dari Fakultas Usuluddin terutama di Tasawuf dan Psikoterapi dan juga di beberapa prodi, kemudian juga bimbingan konseling itu juga menjadi bagian dari apa yang nanti kita ikhtiarkan sebagai bagian mewujudkan kampus yang zero tolerance kekerasan berbasis gender. Artinya itu yang menjadi tujuan kita mewujudkan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, menyusul akan kami sampaikan juga, sebenarnya hari ini kita maunya kita sampaikan kuesioner kaitannya dengan KS di perguruan tinggi, tetapi nampaknya masih kami perlu siapkan dan kami sempurnakan. Nanti mohon izin, nanti kami akan kirimkan melalui WA grup di grup dosen untuk bisa diisi oleh Bapak-Ibu dosen dan juga nanti host juga ada kuesioner yang akan kami sampaikan kepada data yang kemudian harus perlu kami perbarui terus-menerus kaitannya dengan bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di IAIN Kudus. Untuk acara hari ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan marilah secara resmi kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih atas partisipasi dan juga semua bantuan dari narasumber, moderator, panitia, dari LPM, pimpinan, dan juga para partisipan. Masih ada yang dari luar IAIN? Masih kayaknya. Masih, ya. Pada teman-teman, para partisipan yang sudah bergabung di Zoominar Sekolah Gender IAIN Kudus, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bagi juga kalau kemudian ada kekurangan di dalam pelaksanaan kegiatan dua hari ini. Terakhir, walahu minkum, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para peserta, sebelum ditutup Zoom ini, mohon diaktifkan videonya, kita foto bersama dulu. Meskipun ini berkurang 50%, tapi luar biasa pesertanya tadi. Monggo. Dari ritual. Iya, iya, dari ritual. Iya, siap Kang Rohman. Masuk dulu, yang keluar masuk dulu. Monggo, ini Bu Mufa, ada Mbak Fanida, Bu Stioningsih, yang belum membuka Bu Rinova, Bu Sofa, Bu Lina, monggo Bu Lina. Bu Salma. Siap Bu, foto di dalam mobil ini. Ah, itu kan keren. Iya, ini Bu Sofa bisa kerjainnya. Ya, terima kasih, terima kasih sudah mengikuti yang mulai awal sampai akhir. Rekomendasi ya. Terima kasih sekali. Istiqomah. Apa? Jamaah Sumiyah. Irzu. Ini Bu Wadep. Ya, rekomendasinya mata kuliah Bu Wadep. Bu Wadep. Coba di sini. Tak kira tadi. Sudah, ya, salam. Salam kamar. Sudah. Dua diksari A ya, maaf. Lupa, ya, salah. Dua. Oh, se-se. Ada yang masih se-se. Pakai masker enggak? Pakai boleh. Setengah pakai juga boleh. Setengah pakai. Jadi setengah pakai, second tadi. Karena sendirian dong. Enggak ada temennya lah, Zoom. Iya. Temennya di sini semua. Aku mau ke situ mau deh menu-menui. Oh, menu-menui ya. Udah jaga kantor aja. Saya juga. Zoom. Dalam.
Saya juga tadi mau ke situ, Bu Irzum. Iya, terus arah karena ada takut kerumunan ya. Ada kerumunan, nanti difoto. Siap, ya? Monggo, satu. Berikan senyum termanis, meskipun pakai masker akan terlihat di balik maskernya. Oke. Merengutnya dihilangkan dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Cukup. Terima kasih. Saya dari moderator. Mohon maaf jika ada salah maupun baik dari sikap maupun apa nam ucap dari saya. Mohon maaf dan anak lama. Mohon pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PSG, sukses. Terima kasih Bu Lina. Ya. Sofa, terima kasih, selamat menikmati perjalanannya. Terima kasih. Sama-sama. Oh. Bapak. Sambung. Dalam. Azia. Bu moderator. Iya. Oh, Bu Anisa. Bu Anisa. Enggak ikut. Terima kasih Bu Anisa. Matur nuwun. Assalamualaikum. Sambung deh, bisa di end. Ya, barokah. Assalamualaikum.